Halo Mas Nofri, selamat siang, siang ya. Halo Mas. Ini udah berapa lama sih ya di Lancaster? Ini semester keberapa? Oh, maaf. Saya masuk tahun kedua, jadi di sini udah 1 tahun berapa ya? Berangkatnya Mei 2019, berarti sekarang 1 tahun 3 bulan lah. Oh, Mei. Ya. Kok dulu kok ke situ? Nggak ke dulu kan di Perancis ya? Iya, di Prancis. Ya, kok melanjutkannya ke situ malah? Atau ininya, supervisornya di situ? Enggak sih, kemarin kebetulan aja keterima di situ. Jadi kan saya nyoba beberapa apply di beberapa tempat. Kebetulan keterima di situ dan langsung dapat beasiswanya dari situ. Oh, dari Jadi, kampus ya? ya. Oh, ininya ya. Supervisornya lagi nyari tambahan tenaga ya? Supervisornya punya funding buat Untuk riset project yang tema itu ya? dikerjakan sama mahasiswa PhD kayak gitu. Iya. Kan kalau yang lain kan ada juga yang dia beasiswanya sendiri terus cari universitas juga sendiri. Kalau ini kebetulan saya daftar di profesornya langsung sudah ada beasiswanya. Jadi nggak ribet. Misalnya kalau daftar beasiswa apa gitu kan harus apply beasiswanya, daftar ini berkas-berkasnya, seleksinya, wah panjang sekali. Ini kali ini kebetulan, alhamdulillahnya dapatnya di situ. Berarti visanya juga langsung yang ngurus dari proyek itu ya? Artinya dari tim dari kampus ya? Enggak sih, visanya yang ngurus sendiri. Jadi kan kalau sudah ada LOE-nya, nanti tinggal ngurus visa, tinggal berangkat. Seperti itu. Terus kenapa tertarik? Atau inilah ya, kan kalau dari ceritanya kemarin ya supervisornya punya tema ini, artinya ya udah ambil aja tema MDA ya untuk energi ya, energi di gedung. Apa yang membuat tertarik di situ selain bahwa ya itu gratis gitu? Menurut saya menariknya karena pertama topiknya itu termasuk jarang yang setahu saya misalnya orang Indonesia yang riset tentang itu. Saya rasa sepertinya belum ada yang S3-nya tentang itu dosen atau orang Indonesia. Di sana kemudian juga yang menarik adalah topiknya cukup applied kayak gitu. Jadi kan ada juga yang PhD yang topiknya teoritis gitu ya, pengembangan metode gitu. Nah, kalau ini kebetulan kita ada kerjasama dengan industri. Industri. Jadi, kerjasamanya dengan startup, sebenarnya startup di universitas sendiri yang berhubungan dengan data analytics. Nah, data analytics-nya ini khusus untuk pemodelan energi. Jadi kan kalau di luar negeri itu tentang efisiensi energi itu termasuk salah satu apa ya yang prioritas, apalagi di perusahaan, di universitas mereka mengejar target itu. Dan itu juga apa namanya ya termasuk apa ya, karena kan kalau sekarang kan berhubungan dengan misalnya climate change dan lain-lain. Nah, itu akhirnya mendorong terutama dari pemerintahnya mendorong supaya kita aware tentang penghematan energi seperti itu. Nah, salah satu cara untuk salah satu cara kita untuk mencapai itu bisa dengan memanfaatkan data-data yang kita punya. Nah, untuk saat ini data konsumsi energi
itu belum belum begitu banyak dimanfaatkan secara secara luas. Apalagi dengan mengingat datanya itu cukup banyak kayak gitu. Banyak dalam hal ini misalnya data di satu universitas itu ada banyak gedung, tiap gedung ada banyak lantai. Kemudian juga di sini data perekaman konsumsi energi itu juga lumayan detail. Jadi kalau di rumah kita kan cuma ada meteran ini ya, meteran listrik kita berapa. Nah, kalau kalau di sini sudah bisa di sudah ada sensor-sensor yang khusus, misalnya sensor untuk lightingnya saja, misalnya lampu pencahayaan, ada sensor untuk pemanas ruangan, ada misalnya sensor untuk penggunaan air, debit air, misalnya penggunaan air dalam suatu gedung berapa. Lalu juga sensor, apa lagi ya, sensor penggunaan listrik secara umum, seperti itu. Jadi di tiap-tiap gedung, di tiap ruangan pun juga nanti dia ada sensor itu. Nah, itu ada banyak sekali dan sangat dirasa akan sangat bermanfaat jika kita bisa menganalisis datanya, mengekstrak informasi dari sana, dan itu nanti akan jadi acuan ketika pihak stakeholder untuk membuat policy seperti itu. Jadi kan ada di universitas kan ada timnya sendiri tentang energy policy. Terutama salah satu yang apa ya, yang cukup memakan banyak konsumsi itu biasanya ini konsumsi pemanas ruangan. Nah, itu nah itu cukup ini cukup cukup jadi concern. Kalau di Indonesia kan kalau misalnya di perumahan gitu kan kita nggak punya gitu ya sistem pemanasnya itu. Kita adanya cooling system. Kita punya AC dan sebagainya. Kalau di Inggris secara umum adanya sistem pemanas kayak gitu, dan Pemanas ya. juga sumbernya sumbernya tidak hanya dari listrik saja, juga ada dari apa ya, saya kurang tahu. Jadi Gas, ya. semacam boiler apa dari gas seperti itu. Ya. Nah, itu yang mengaliri pemanasnya. Nah, itu dari situ itu biasanya yang banyak memakan konsumsi. Termasuk kalau misalnya kita tinggal di sini, selalu diwanti-wanti kalau misalnya sudah tidak dingin lagi, maksudnya kalau kalau sudah tidak dingin lagi, ya pemanasnya dimatikan karena itu sangat Oh, makan biaya listrik. makan energi ya. Nah, kalau misalnya pemanasnya itu pakai listrik, itu biayanya itu per kWh-nya lebih mahal dibandingkan kalau pakai gas. Nah, pakai Ya, gas itu lebih lebih murah lebih murah. biasanya. Nah, selain ini kan berarti si model ini menggunakan FDA ini kan untuk meningkatkan efisiensi lah ya penggunaan energi. Nah, selain model pakai FDA ini, umumnya di sana orang pakai apa untuk meningkatkan secara secara teknik ya, secara teknikal ya? Nah, biasanya yang paling umum itu kalau di bidang energi itu orang-orang biasa mendengar namanya short-term load forecasting. Jadi peramalan beban listrik. Nah, itu biasanya itu digunakan untuk kalau itu concern-nya adalah untuk forecasting kayak gitu. Forecasting, Jadi ya. memprediksi kira-kira Potensi. supply listrik yang dibutuhkan berapa kayak gitu nanti untuk di masa depan. Karena itu juga termasuk ini juga kan ya, kalau namanya listrik itu kan tidak boleh tidak boleh kurang pasokannya dan juga tidak bisa lebih kayak gitu. Karena kalau kurang nanti tidak bisa dialiri kan listriknya. Kalau lebih tidak bisa disimpan, penyimpanannya juga terbatas kayak gitu kan. Jadi itu juga penting. Nah, kalau Proses-prosesnya. biasanya short-term load forecasting ini datanya itu
direkam per 30 menit. Jadi data konsumsi atau beban listrik per 30 menit itu direkam. Nah, kalau misal dalam satu hari atau dalam satu tahun itu kan titiknya ada sangat banyak. Dan kalau short term forecasting itu cenderung fokusnya adalah mencari pola-pola kira-kira puncak konsumsinya pada saat kapan. Biasanya kan kadang-kadang kalau misalnya di perumahan sama di industri biasanya pola konsumsinya beda-beda. Mungkin kalau di perumahan waktu siang hari konsumsinya sedikit, tapi pada malam hari tiba-tiba melonjak. Beda kalau di perkantoran mungkin pada siang harinya penuh, tapi malam hari karena sudah pulang jadi berkurang. Nah itu. Nah, Seasonal ya. yang nah yang saya kerjakan ini pendekatannya adalah functional data analysis itu digunakan untuk data yang kalau tadi misalnya direkam datanya itu per 30 menit kayak gitu. Nah, kalau misalnya direkam dalam rentang waktu yang lebih kecil lagi, nah itu akan secara komputasi akan semakin berat. Dan juga secara pemodelan itu akan meningkatkan apa ya, dimensi datanya. Nah, dengan menggunakan pendekatan functional data analysis ini kita men-treat datanya bukan sebagai observasi per titik-titik seperti itu, tapi keseluruhan satu observasi itu dianggap keseluruhan. Misalnya data satu hari itu, data satu hari itu menjadi satu observasi yang bentuknya sebuah kurva. Misalnya yang tadi direkam per 30 menit berarti kan jadi ada 48 titik ya. Nah, itu tidak dianggap sebagai satu observasi. Tidak dianggap sebagai 48 observasi, tapi satu Satu, observasi, satu kurva, seperti itu. Apa kelebihannya FDA ketimbang atau substitusi FDA itu apa? Kalau tadi kan short term lot berarti kan itu hal yang berbeda ya, artinya penggunaannya lain ya, karena untuk peramalan ya, forecasting ya. Iya, artinya peramalan bahwa kita harus menyediakan energi sepresisi ini, presisinya sebesar ini karena nggak boleh lebih, nggak bisa disimpan, nggak boleh kurang karena kurang ya drop semua, artinya pasokan ini kan nggak bisa kurang, kayak pipa itu kan nggak bisa kurang ini. Nah, sementara jadi kan FDA sama short term lot kan dia nggak saling mensubstitusi ya, artinya itu mereka mengerjakan hal yang berbeda. Nah, metode lain dari FDA Sebenarnya itu mensubstitusi. Jadi mensubstitusi juga. dengan menggunakan FDA itu kita juga bisa melakukan peramalan sebenarnya. Oh, gitu juga ya. Tapi Peramalan dengan untuk pendekatan konsumsinya, ya. Nah, selain FDA apa? Selain FDA dan tadi short term lot, orang biasanya pakai apa yang sekarang itu? mungkin kalau yang saya tahu mungkin standarnya pakai regresi gitu ya, regresi, Oh, regresi pemodelan malah ya. regresi biasa seperti itu. Nah, regresi linear nah gitu ya. ya bisa ya ya regresi dan pengembangannya sebenarnya functional data analysis itu juga di dalamnya ada regresi juga ada forecasting juga tapi in terms of functional konteks kayak gitu. Jadi semuanya ada. Jadi misal kita ada regresi, ada klasifikasi, misalnya time series. Nah, di functional data analysis itu juga ada functional regression, ada functional classification seperti itu. Jadi kita kalau misalnya ini ya apa membuat model klasifikasi, biasanya kan fiturnya itu adalah skalar, misalnya satu nilai seperti itu, satu titik observasi fiturnya. Nah, kita bisa juga memasukkan kalau dalam functional classification nanti fiturnya adalah suatu suatu kurva seperti itu. Jadi bukan lagi suatu titik skalar tapi suatu kurva. Jadi itu nanti bisa di apa namanya? Di incorporate data yang bentuknya kurva itu sebagai fitur sebenarnya. Dan sebenarnya banyak kalau misalnya yang yang fokusnya di bidang apa ya signal processing Processing seperti ya. itu. Kemudian data data apa ya? Misalnya data speech kayak gitu. Ya. Itu
Itu kan Voice, sebenarnya data ya. time series juga ya, Ya, ya. untuk gelombang suara Ya. itu. Nah, itu juga bisa sebenarnya dimodelkan ke menggunakan functional data analysis. Karena kan Ya. dia juga rentang intervalnya juga juga pendek sekali kayak gitu. Jadi itu. Nah, kuncinya itu adalah data yang sifatnya high frequency kayak gitu. Jadi direkam dalam waktu yang sangat pendek. Kemudian juga kalau kita mau menganalisis data saham, tapi data saham kalau biasanya kan yang kita punya itu kan data saham yang open sama close kayak gitu ya Ya. dalam satu hari. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya data saham yang real time, misalnya Ya. dalam satu hari itu, Ya. nah itu juga bisa kita analisis. Jadi misalnya data sahamnya per 5 menit kayak gitu, itu Ya. bisa juga nanti kita gunakan pemodelan functional data analysis. Kalau menggunakan time series biasa itu akan jadi agak berat kayak gitu ketika kita modelkan, karena tadi rentang waktunya terlalu pendek. Nah, itu secara pemodelan akan computational expensive kayak gitu. Lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya kalau sekarang temanya kan dipakai untuk efisiensi energi ya. Nah, misalnya kita kembali ke Indonesia, kita kira-kira kita bisa menerapkan di mana sih selain saham ya misalnya. Tadi kan dibahas soal saham atau mungkin ya berarti kayak produk keuangan lain mungkin forex atau yang lainnya. Nah, selain itu kira-kira apa yang kita bisa pakai FDA itu? Sebenarnya kalau kalau di bidang lain saya belum belum begitu banyak ini ya, Ya, belum begitu banyak experience. pengalaman, tapi lebih banyak. Tapi memang ada beberapa orang yang risetnya untuk aplikasi functional data analysis itu di bidang kesehatan kayak gitu. Kesehatan untuk Oh, misalnya semacam ini ya, brain imaging atau apa lagi ya, yang bidang-bidang yang di ini ya, di klinis banyak yang penelitiannya. Kalau kalau misalnya biasanya kalau di bidang-bidang kesehatan itu mereka punya data yang cukup ini ya, cukup kompleks ya gitu. ya. Fiturnya ada banyak, bisa sampai ratusan ribuan, Ya. apalagi yang berhubungan dengan apa topiknya, misalnya mikro mikrobiologi yang semacam Ya. itu. Nah, itu juga banyak di sana. Tapi saya tidak ke sana. Itu ada beberapa teman saya yang risetnya di Bisa sana. tentang itu ya. Sehingga jadi permasalahannya adalah ketika kita punya data yang fiturnya dimensinya tinggi gitu. Nah, itu akan menjadi berat ketika kita melakukan komputasi. Itu nggak selesai dengan teknik kayak PCA. Bisa juga bisa juga. Tapi sebenarnya di functional data pun juga ada namanya functional principal component analysis Oh, ada juga gitu. ya. Jadi istilahnya functional data analysis itu adalah kalau misalnya familiar dengan multivariate statistics ya itu. Iya, ya, Jadi ngerti. kalau misalnya univariate kan variabelnya cuma satu. Ya. Kalau multivariate statistics itu kita punya lebih dari satu variabel kayak gitu Multi yang kita ya. olah. Nah, functional data analysis itu sebenarnya multivariate statistik yang dimensinya tak hingga kayak gitu. Secara teori itu dimensinya Iya. tak hingga. Gitu. Iya. Iya, itu kan di luar Nah, komputasi segala macam ya. Artinya mungkin lah ya kalau kita sampai di titik di mana kita bisa menyediakan resource untuk menghitung itu berarti mungkin kita bisa menghitung untuk terhingga ya. tapi sebenarnya secara realisasinya itu nanti tidak kita nggak punya data yang dimensinya tak hingga, Iya, tapi iya. cukup banyak kayak gitu. Ya. Yeah. Tapi nanti dibawa ke pendekatan secara kontinu. Nanti mungkin saya akan Ya. sedikit jelaskan dua keyword tentang functional data analysis ini. Sebenarnya satu multivariate statistik Variat, ya. analisis data yang dimensinya banyak. Kemudian yang kedua adalah
metode non parametrik kayak gitu. Non-parametrik. Ya. Kalau misalnya yang biasanya kita ketahui, kita membuat model regresi linear kayak gitu ya, Ya. itu metode parametrik namanya. Ya. Kita sudah tahu fungsinya y sama dengan alpha ditambah Ya. beta dikali x. Nah itu Ya. kan fungsinya linear. Ya. Nah itu ada namanya pendekatan non-parametrik yang dia lebih fleksibel. Kalau Ya. misalnya regresi linear, kalau datanya nggak linear kan Ya. nggak bisa jadi gagal kan Ya. modelnya. Ya. Sehingga kita harus buat oh, ternyata ini fungsinya kuadratik. Ya berarti kita masukkan modelnya di kuadratik. Tapi itu kan tidak tidak fleksibel. Kita harus tentukan dulu bentuk modelnya seperti apa, baru kita kita jalankan seperti itu kan. Kita Ya. lihat datanya bentuk modelnya seperti apa. Nah, dengan pendekatan non-parametrik itu dia tanpa kita men-specify bentuk fungsinya, apa fungsi linear atau fungsi kuadratik, tanpa perlu melakukan itu, kita bisa melakukan fitting datanya secara otomatis. Makanya itu salah satu pendekatan non-parametrik seperti itu. Ini ada pertanyaan lain. Abis ini kita mulai, Mas. Ini kita pemanasan dulu ya, Oh biar iya. Yeah. biar ada agak kira-kira ada bayangan apa sih FGA itu. Ini ada pertanyaan dari buat tadi. Skill mana nanti yang lebih mendominasi dalam FDA, IT atau analisis? Mungkin ini satu skill atau dua pemanfaatannya. Siapa sih yang lebih memanfaatkan FDA? Skill yang lebih mendominasi. Jadi sebenarnya ini topik yang mungkin di level S1 mungkin tidak didapatkan kayak gitu Ya. untuk saat ini kayak gitu Ya. ya. Jadi agak sedikit lebih advance sehingga lebih banyak dipelajari oleh orang-orang di bidang statistik. Ya. Kemudian apakah kemampuan IT dibutuhkan, sangat dibutuhkan karena biasanya kan kita menggunakan ini ya, menggunakan open source kayak gitu. Ya. Untuk saat ini mungkin kebanyakan yang di apa namanya di komunitas machine learning ID kan lebih familiar dengan Python sepertinya. Iya. Python itu Iya. yang sudah yang sangat lazim. Sebenarnya kalau di FDA ini di Python kurang banyak Belum. dikembangkan. Iya. Seperti itu, makanya saya sementara di R itu ada banyak ada Sudah banyak. sudah cukup established seperti itu Package-nya, sehingga iya. lebih lebih mudah untuk kita running dengan apps. Tapi itu sebenarnya bukan masalah tinggal tinggal dipelajari saja kayak Iya, gitu. iya. Misalnya apakah ini bisa dengan Python atau dengan R atau bahkan misalnya mau mendevelop di Python pun juga bisa. Ya. Sebenarnya ada yang sudah ada yang punya library di Python tapi tidak sekaya di R seperti itu. Ya. Jadi kalau di R sudah cukup cukup lengkap gitu. Ya. Terus ini hubungan antara FDA sama FEA, finite element. Finite element analysis. Waduh. Jujur saya tidak tahu itu finite element analysis ya. Ya. Ini sepertinya di bidang apa ya? Fisika atau apa gitu. Saya kurang tahu. Ini yang bertanya nanti harus bertanggung jawab ini harus kita elaborasi nih apa itu finite element analysis biar kita sama-sama belajar. Oh, kita simpan itu untuk nanti ya. Silakan Iya. Mas Zermik dimulai saja. Bisa di screen sharing ya. Oke. Iya. Saya jadi Oke, kelas. saya mulai share screen. Ya. Oh, sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya. Udah Saya kelihatan. full screen. Ya, Oke. mungkin tadi sebenarnya belum ini ya. Belum dibuka, saya buka. Oh iya, silakan Mas, perkenalan dulu, perkenalan juga. Ya. Apa ini kita belum perkenalan dulu. Iya. Sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Malam, malam waktu sudah malam di Indonesia. sini. Iya. Ini sebenarnya kurang tahu juga ya di pemilihan waktunya apakah pas atau tidak gitu hari Sabtu malam Minggu jam 7 lagi. Ya kan sekarang malam Tapi minggunya di rumah aja. oh gitu ya 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 ya
Mungkin di sini saya pesertanya ini ya masih muda-muda mungkin ya. Mungkin saya panggil teman-teman saja kalau gitu ya. Iya, Selamat boleh, malam boleh. teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nofri. Saat ini saya sedang studi PhD di Lancaster University. Saya ambil PhD Waalaikumsalam. di bidang statistik. Dan Selamat kebetulan malam malam waktu Erbut. topik PhD saya itu tentang functional data analysis yang aplikasinya untuk pemodelan konsumsi energi gedung. Jadi proyek ini adalah kerjasama antara Departemen Matematik Statistik di Lancaster dan juga bidang energi di Lancaster University. Jadi saya punya supervisor orang statistik, kemudian working partnernya itu adalah energy manager-nya di Lancaster University dan juga dibantu oleh salah satu dosen di Departemen Engineering untuk memprovide infrastruktur datanya. Nah, untuk mungkin saya akan sedikit menjelaskan nanti tentang pengantar ya, tentang functional data analysis itu apa, dan juga nanti di akhir aplikasinya nanti seperti apa dalam bidang pemodelan konsumsi energi. Mungkin nanti juga saya akan coba, saya sudah juga siapkan ininya, notebooknya untuk coba hands-on analisis FDA itu seperti apa. Oke. Nah, sebenarnya ini FDA ini sebenarnya apa ya? Jadi secara umum sebenarnya functional data analysis kalau di translate ke bahasa Indonesia artinya analisis data fungsional atau analisis functional data. Jadi sebenarnya FDA ini adalah analisis, sederhananya analisis data, di mana datanya itu bentuknya adalah suatu fungsi. Bisa bentuknya suatu fungsi, atau bisa juga bentuknya image, atau suatu shape, atau bentuk yang objek yang lebih general lagi. Jadi, kita bisa mendeskripsikan datanya itu sebagai suatu fungsi. Kalau sebelumnya, analisis data yang biasanya datanya itu adalah suatu single observation seperti itu ya. Maaf. Suatu satu titik seperti itu. Tapi kalau dalam FDA ini data yang kita anggap data itu adalah suatu fungsi atau suatu kurva. Makanya kalau di slide ini secara umum data FDA itu dituliskan dalam bentuk X T, kayak gitu. Kalau N ini anggap ini N ini adalah observasinya dan juga dalam kurung ini adalah fungsi berarti. Jadi X ini adalah suatu fungsi dari T. Biasanya fungsinya ini adalah fungsi waktu. Nah, fungsi waktu yang intervalnya sama. Jadi misalkan untuk N sama dengan 1 sampai N besar ini dia interval waktunya dari T1 sampai T2 gitu. Dan juga datanya ini kalau misalnya kita kita observasi ya observasi di dalam T ini tidak sifatnya diskrit seperti itu. Jadi misalkan dari jam misalkan T ini menunjukkan hari kayak gitu dari jam 00 sampai jam 23.59 kayak gitu. Nah, itu berarti T-nya berjalan di dalam rentang itu. Seperti itu. Nah, seperti di sini penjelasannya, the values of the curves are never known at all points. Gitu. Jadi tidak diketahui di setiap titik T. Kalau misalnya kita anggap T itu suatu variabel kontinu, tidak, tapi hanya diketahui di titik-titik tertentu. Jadi dia hanya terdapat pada T
titik-titik tertentu, titik J misalkan di sini. J. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya itu adalah misalnya di sini data temperatur, daily temperatur di kota di negara Kanada. Misalnya ini satu plot ini adalah temperatur harian selama 1 tahun, seperti itu. Jadi ini kan dibuat plotnya hari 1, hari 2, sampai hari 365. Gitu. Kemudian diplotkan bersamaan dengan kota-kota yang lainnya jadi satu data, seperti itu. Nah, selain itu juga contohnya yang lainnya adalah misalnya data handwriting seperti ini. Jadi ini kan sebenarnya datanya dua dimensi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita nulis pakai bolpen, kemudian titik-titik di bolpen itu kita kita observasi posisinya di bidang ini. Nah, ini bisa kita 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 dekomposisi menjadi dua. Ini kalau sebelumnya dua dimensi jadi satu dimensi. Itu. Ini anggap ini X-nya, ini Y-nya, seperti itu. Dan juga ini waktu. Jadi ketika kita menulis, itu nah bentuknya seperti apa nanti bentuk akan jadi seperti ini. Jadi datanya bisa bisa juga berbentuk seperti ini. Nah, kemudian functional data ini biasanya direpresentasikan dengan menggunakan ekspansi basis namanya. Jadi kalau kalau tadi kan kita hanya tahu observasinya ya, x anggap tx t1 xt2 seperti ini sampai xt 365 gitu. Nah, kalau kita mau membuat representasi dalam fungsi kontinu, jadi tidak hanya t sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, sampai 365, tapi juga misalnya XT sama dengan 1,5 berapa. Nah, maka kita perlu membuat suatu pendekatan. Nah, di sini menggunakan namanya basis expansion. Jadi XT ini bisa kita modelkan dengan menggunakan fungsi basis seperti ini. Nanti saya akan jelaskan sistem basis itu artinya apa gitu. Nah, jadi ini kan menjadi suatu persamaan sebenarnya. Kalau misalnya kita familiar dengan regresi, ini mirip dengan regresi. Jadi CK ini adalah koefisien modelnya, koefisien anggaplah itu model regresi. Kemudian VKT ini adalah variabelnya atau fiturnya. Jadi fiturnya ini ada sebanyak K misalnya. Jadi misalnya berjalan dari K sama dengan 1, 2, 3, sampai K besar. Dan bentuk ini bisa kita tuliskan dalam matriks begitu. Jadi VT dikali C, gitu. Di mana C ini adalah koefisien vektor. Jadi functional data itu pada akhirnya adalah fungsi dari XT ini adalah functional yang disebut dengan functional data. Nah, sehingga functional data analysis adalah analisis data di mana datanya itu adalah bentuknya dalam bentuk fungsi seperti ini. Jadi fungsinya sebenarnya tidak mesti waktu ya. Bisa juga fungsi yang lain, misalnya fungsi area seperti itu, koordinat dan sebagainya. Tapi yang paling sering biasanya digunakan di sini fungsinya fungsi waktu. Nah, kalau ketika kita membahas permasalahan regresi, maka nanti kita perlu melakukan fitting model ya, karena kan di dalam regresi parameternya itu tidak diketahui. Jadi misalnya CJ ini kan tidak diketahui sebenarnya, sehingga kita perlu melakukan estimasi sehingga nanti kita dapat model yang kita peroleh lu bisa kita aplikasikan ke data kita. Untuk melakukan estimasinya bisa menggunakan metode namanya metode least square kalau di dalam regresi biasa. Nah, bentuknya seperti ini. Kita meminimumkan sum square error-nya seperti itu. Dan kebetulan karena dia adalah regresi sebenarnya ini seperti regresi biasa, maka kita bisa peroleh
solusinya seperti ini untuk mendapatkan estimasi dari C. Nah, salah satu contohnya adalah di sini ekspansi basis itu contohnya adalah Fourier. Basis Fourier, kalau misalnya teman-teman pernah tahu deret Fourier, nah itu kan fungsi yang komponennya itu adalah fungsi trigonometrik, jadi sinus, kosinus, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita punya data yang bentuknya adalah data yang sifatnya periodik, nah itu bisa kita gunakan basis Fourier ini. Jadi XT tadi dimodelkan dengan pendekatan ini. C1 plus C2 dikali sin omega T ditambah C3 cos omega T, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita kita tentukan. Ini bisa sampai tahingga, tapi bisa kita tentukan misalnya sampai order berapa, seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya itu ada namanya basis spline. Basis spline itu pada intinya adalah fungsi basis yang merupakan gabungan dari fungsi polinomial kayak gitu. Tapi polinomialnya itu hanya berlaku di titik-titik tertentu saja. Kalau misalnya kita buat fungsi kuadrat kayak gitu, fungsi kuadrat itu kan berlaku untuk setiap domain. Nah, kalau spline itu merupakan gabungan dari misalnya fungsi kuadrat di titik-titik, di beberapa titik, misalnya di titik 0 sampai 11 fungsinya ini, dari titik 100 sampai 200 fungsinya beda lagi. Nah, fungsinya itu digabung jadi satu sehingga itu nanti jadi fungsi spline. Jadi bentuknya akan sangat fleksibel gitu. Nah, ini salah satu misalnya contohnya kita punya data aslinya itu adalah yang titik-titik ini. Nah, kemudian ada kita set number of basis. Basis ini adalah yang fungsi B ini. Kalau yang fungsi B ini, jadi kalau jumlah basisnya itu semakin banyak, dia akan semakin akurat seperti itu ya. Tapi akan semakin kasar bentuknya. Nah, biasanya kita menginginkan fungsi yang bentuknya smooth atau fungsinya mulus, tapi kita tidak ingin terlalu mulus. Kalau terlalu mulus, nanti errornya terlalu banyak. Tapi kalau misalnya dia terlalu akurat, nanti akan jadi istilahnya overfitting gitu. Nah, biasanya untuk kita mendapatkan fungsi fitting yang sesuai, biasa ya tinggal di cross validasi saja, sorry, cross validation. Nah, ini contohnya kalau misalnya basisnya 4 bentuknya seperti ini, kalau 7 dia akan semakin akurat, nanti kalau dibuat jadi banyak 15 sebenarnya juga makin lebih akurat lagi seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada namanya kernel smoothing. Sebenarnya pendekatan bentuk fungsinya juga sama saja, hanya yang berbeda ini nanti basisnya ini apa gitu. Kalau sebelumnya basisnya itu adalah spline, kalau yang sekarang misalnya basisnya adalah fungsi kernel. Nah, kernel itu ada banyak jenis fungsinya, ada kernel kuadratik, ada kernel Gaussian, dan lain-lain. Jadi dia diestimasi secara lokal kalau misalnya fungsi kernel itu. Jadi untuk misalnya untuk mengestimasi titik di sini, dia hanya menggunakan data yang ada di sekitarannya saja, tapi data yang lainnya tidak. Jadi dia diestimasi secara lokal. Nah, kalau misalnya kita buat terlalu akurat seperti itu ya, kita bisa lihat di sini, dia bisa mengestimasi titik-titiknya secara akurat. Tapi ini akhirnya jatuhnya menjadi overfitting seperti itu. Kalau misalnya dengan menggunakan kernel tadi. Nah, makanya kita bisa tentukan dengan men-set ada namanya H. H ini ada bandwidth-nya. Jadi kalau bandwidth-nya semakin kecil, dia semakin semakin kecil space-nya untuk mengestimasi titik garis garis ini. Tapi kalau semakin besar, dia akan semakin luas data yang digunakan. Tapi kalau terlalu besar, itu nanti menjadi estimasi global seperti biasa. Itu kernel smoothing. Nah, kalau misalnya di statistik kita tahu ada
statistik deskriptif ya. Ada namanya mean, ada varians, median, covarians, korelasi. Nah, dalam functional data itu juga ada. Tapi kita tambah embel-embel fungsional seperti itu. Yang pertama ada functional mean, functional variance, functional covariance, dan functional correlation. Jadi functional mean, karena tadi datanya itu adalah suatu fungsi, jadi kita punya fungsi dari rata-ratanya sendiri. Gitu. Rata-ratanya itu juga merupakan fungsi waktu. Begitu juga variance-nya. Variance-nya juga nanti adalah suatu fungsi waktu. Nah, sementara kalau covariance ini nanti akan menjadi bentuk ini ya, dua dimensi. Jadi kalau covariance ini kita menghitung covariance x ini pada titik T1 dan T2 untuk seluruh nilai T yang ada di dalam interval. Sementara functional correlation sendiri nanti ya merupakan turunan dari covariance ini dibagi dengan variance-nya. Jadi dinormalisasi dalam bentuk min 1-1. Kalau covariance kan dimensinya luas dari min ta hingga sampai ta hingga. Nah, kalau korelasi sorry dimensi range-nya min 1 sampai 1 min ta hingga sampai ta hingga. Sementara kalau korelasi itu range-nya dari min 1 sampai 1. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya tadi kita punya observasi di sini, observasi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, lalu kita bisa buat plot rata-ratanya di sini. Ini nilai plot rata-ratanya. Kemudian, selanjutnya standar, misalnya ini saya buat plot standar deviasinya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, plot standar deviasinya ini kan naik turun. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ini bisa, ini juga mencerminkan keragaman dari datanya. Kalau misalnya contohnya yang di puncak di sini, keragamannya ini kan cukup tinggi ya, antara titik-titik di sini. Makanya ini standar deviasinya jadi besar. Gitu juga kalau misalnya di sini sangat rapat seperti itu, artinya dia cukup seragam seperti itu. Maka standar deviasinya pun akan jadi kecil. Nah, ini akan jadi informasi, oh ternyata kalau misalnya di sini ini sebenarnya ada data konsumsi energi di tiap harinya di plot per 24 jam. Ternyata di tiap harinya dari misalnya di sini jam 12 sampai malam itu cukup cukup homogen. Artinya konsumsinya di sekitar segitu saja. Sementara misalnya di sekitar sebelumnya, misalnya sekitar pagi, ternyata variasinya cukup tinggi dari hari ke hari. Nah, ini kalau misalnya kita plot jadi tiga dimensi ya, ini misalnya T1, T2, kemudian yang ini adalah nilainya, covariance-nya. Kemudian ini kalau korelasi. Nah, seperti yang kita tahu, korelasi itu kan diagonal utamanya nilainya 1 ya. Makanya di sini di garis lurus ini kan jadi nilainya 1. Nah, ini kenapa seperti itu. Nah, selanjutnya ke model regresi untuk functional data. Kalau biasanya kita tahu model regresi biasa itu bentuknya sederhana. Kalau misalnya ini kita hilangkan T-nya, jadi YI sama dengan XI dikali beta ditambah errornya. Sekarang dalam model regresi untuk functional data, semua komponen di dalam model ini merupakan suatu fungsi. Jadi outputnya adalah suatu fungsi t, yit, kemudian inputnya juga fungsi xit, dan juga koefisiennya pun juga fungsi. Jadi betanya itu nilainya berubah setiap t berubah. Seperti itu. Nah, ini salah satu pendekatan model regresi untuk functional data, namanya time varying coefficient regression. Nah, sebenarnya functional regression itu bentuknya lebih umum, ada yang lebih umum lagi. Jadi disebut namanya functional regression itu kalau
model regresinya itu terdapat functional data di dalamnya, baik itu di responnya atau di covariat atau prediktornya. Jadi boleh juga kita punya observasi di mana responnya ini bukan function, tapi yang functionnya adalah inputnya, itu bisa. Atau misalnya kita gunakan misalnya problem klasifikasi. Jadi responnya ini bukan bukan suatu numerik, melainkan kelas. Tapi inputnya adalah suatu function, itu juga bisa. Nah, kalau dalam untuk kasus saat ini, saya concernnya di bentuknya seperti ini karena datanya data function semua. Nah, untuk estimasinya menggunakan salah satu pendekatannya bisa menggunakan metode kernel. Jadi untuk mengestimasi nilai beta ini kita kita gunakan kernel. Nah, ini namanya metode weighted least square seperti itu ya. Nanti kita bisa peroleh nilai betanya berapa dengan kita menyelesaikan persamaan ini. Nah, kemudian aplikasinya dalam bidang energi sebenarnya apa? Jadi pertama kita punya concern untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi konsumsi energi. Yang pertama itu bermanfaat untuk lingkungan karena kita tidak boros energi. Yang kemudian itu juga mengurangi biaya seperti itu ya. Jadi kan ketika kita menggunakan energi, misalnya menggunakan listrik seperti itu kan ada biaya yang kita keluarkan. Nah, pasti setiap orang ingin meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Membuat penggunaan pengeluaran biaya itu seefisien mungkin. Nah, untuk melakukan efisiensi itu, kita perlu tahu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi energi. Seperti itu. Kemudian, karena data konsumsi energi ini juga sifatnya banyak dan frekuensinya tinggi, jadi banyak itu dia direkam tiap waktu, seperti itu. Misalnya ya, sampai saat saat ini pun juga datanya akan terus bertambah. Nah, oleh karena itu datanya akan jadi sangat banyak, sehingga kita perlu menggunakan pendekatan yang bisa mengkuantifikasi hubungan antara energi konsumsi energi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, salah satu metode yang cukup fleksibel dan efektif untuk digunakan itu tadi makanya saya menggunakan functional energy functional data analysis. Nah, kemudian juga nanti dengan model yang kita peroleh kita bisa tahu tadi misalnya oh ternyata yang mempengaruhi ini mempengaruhi konsumsi adalah faktor A. Nah, faktor A ini seberapa besar dia mempengaruhi dan pada saat kapan saja dipengaruhi dan di mana saja dia mempengaruhi. Nah, itu nanti akan menjadi apa namanya rekomendasi kepada stakeholder untuk tahu oh ternyata ini penyebab utamanya. Nah, bagaimana caranya ya supaya kita bisa nanti mengatasinya dengan kita membuat kebijakan baru seperti itu. Dan juga dengan menggunakan model yang ada, kita nanti bisa melakukan prediksi konsumsi di masa depan itu seberapa besar seperti itu. Kemudian kita bisa juga melakukan grouping atau misalnya kita lakukan clustering tempat mana yang punya karakteristik yang serupa seperti itu konsumsinya. Nah, itu juga nanti akan dilakukan. Nah, dataset yang tersedia sebenarnya ada banyak untuk saat ini. Jadi ada banyak sekali sensor dan juga ada banyak gedung ya di universitas. Ini datanya data gedung universitas ada lebih dari 100 gedung. Dan juga datanya itu terdiri dari data temperatur, data misalnya tadi konsumsi energinya. Juga kita di-provide dengan data cuaca dari stasiun meteorologi terdekat. Kemudian juga ada data building occupancy. Jadi building occupancy ini tingkat okupansi dari gedung ya. Jadi
jumlah orang yang ada di dalam gedung. Jadi kan itu salah satu faktor yang bisa berpengaruh yang terhadap konsumsi energi. Kalau orangnya tidak ada, ya mungkin konsumsi energinya tidak tidak banyak terpakai. Tapi kalau ada banyak orang, pasti konsumsi energinya akan banyak terpakai. Tapi dalam kasus ini nanti yang digunakan data building occupancy-nya itu adalah kita menggunakan data Wi-Fi. Jadi jumlah device yang terkonek di Wi-Fi di gedung tersebut, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu proxy yang cukup bagus untuk menghitung jumlah orang di dalam gedung. Walaupun tidak 100% akurat, tapi itu cukup bisa mewakili data Wi-Fi. Karena kita tidak belum punya belum bisa menghitung jumlah orang yang masuk berapa kayak gitu. Karena kan cukup dinamis ya, kadang orang masuk terus tiba-tiba keluar, nah dan segala macam. Nah, itu salah satunya kita menggunakan data Wi-Fi. Kemudian ada banyak data-data yang lain. Sebenarnya datanya ini cukup banyak sekali. Cuma permasalahan adalah banyak-banyak misalnya sensor-sensor yang ternyata ada masalah seperti itu, sehingga tidak bisa diambil datanya. Ternyata ketika kita ambil datanya itu ternyata isinya 0-0 semua. Oh, ini ternyata ada masalah. Dan untuk sampai saat ini yang saya kerja, yang saya presentasikan saat ini secara khusus hanya untuk data konsumsi lighting seperti itu. Jadi kan konsumsi energi itu kan ada banyak ya, ada konsumsi lighting, heating atau pemanas, kemudian juga misalnya penggunaan air dan yang lain ada banyak, dan juga penggunaan listrik secara umum. Nah, ini salah satu pilot studinya itu untuk konsumsi lighting. Nah, kemudian kita gunakan faktor yang mempengaruhinya adalah building occupancy. Artinya apa? Jadi kan kalau misalnya ada di dalam gedung, kalau misalnya tidak ada orang kan lampunya dimatikan. Tapi kalau ada orang kan lampunya akan nyala, sehingga kan konsumsi energinya ada di situ. Tapi juga sekarang di beberapa gedung juga sudah cukup bagus ada sistem otomatis. Jadi terkadang walaupun gedungnya kosong, tapi kok lampunya masih nyala. Itu kan boros energi. Nah, ada sistem di ada tempat-tempat yang sudah menggunakan sistem otomatis. Jadi ketika ada orang baru nanti sensornya tertrigger untuk menyalakan lampu seperti itu. Ketika orangnya sudah pergi nanti lampunya mati sendiri seperti itu. Sehingga itu kan jadi suatu faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi. Dan juga besarnya seberapa besar? Nah, itu yang perlu kita kuantifikasi. Nah, ini adalah hasil dari analisisnya di 9 gedung di Lancaster University. Jadi ada sebagian di sini ada data, ada gedung perkuliahan, ada gedung apa namanya? Asrama, ada library fisik, ada gedung apa aja ini Bowman, ini asrama, ini juga asrama, ini tempat perkuliahan, Furness Library. Nah, ini secara umum kebanyakan adalah gedung perkuliahan dan asrama di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menganalisis data ini. Jadi ini data selama 25 hari. Jadi ada 25 plot di sini. Kalau kita lihat, kemudian ternyata dalam plot ini ada dua grup yang terpisah. Ada di sini sebenarnya ini adalah konsumsi pada saat weekday dan ini konsumsi pada saat weekend. Di mana kita bisa lihat bahwasanya kalau weekday konsumsinya itu sangat tinggi sekali karena jumlah orang di kampus kan ada banyak. Sementara pada saat weekend itu ternyata tidak. Jadi jumlah orangnya tidak banyak sehingga konsumsi energinya juga sedikit.
Dan juga ada yang hanya di siang sampai sore hari saja konsumsinya itu tinggi, sementara turun pada saat malam. Tapi ternyata ada juga yang konsumsinya itu tinggi dari pagi sampai malam. Satu contohnya adalah gedung library ini. Jadi library di kampus itu aktif 24 jam, jadi kita bisa masuk perpustakaan jam berapapun. Sehingga kita bisa lihat di sini, sampai malam pun juga ada banyak orang di sana. Kita bisa lihat dengan konsumsi energinya segini. Nah, kalau ini juga, kalau ini adalah building occupancy-nya. Nah, kita bisa lihat di banyak gedung, dia hanya tinggi okupansinya itu pada saat siang sampai sore, sementara malam itu hampir tidak ada. Bedanya kalau di library, itu pada saat malam masih ada, tapi sedikit orang seperti itu. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Oke. Nah, dari data ini kita ingin membuat model bagaimana memapping antara konsumsi dengan okupansi ini seperti itu. Sebenarnya bisa juga kalau nanti kita tambah lagi variabelnya, misalnya okupansi dan apa seperti itu. Nah, untuk saat ini contohnya ada dua, satu ini variabelnya. Namun kita tambahkan variabel namanya variabel indikator atau bisa juga disebut variabel dummy. Karena tadi kita bisa melihat ada efek yang berbeda, ada konsumsi yang berbeda antara weekend dan weekday, sehingga kita bisa buat variabel indikator di dalam modelnya. Jadi kita tidak hanya menggunakan building occupancy saja, tapi juga kita include efek dari weekend sama weekday. Jadi kita melihat bahwasanya weekend sama weekday dia punya efek yang berbeda. Makanya di sini ada indikator variabel DT ini. Kemudian kita fit modelnya, dan juga setelah kita fit nanti kita akan peroleh hasilnya. Ini adalah kurva dari nilai beta tadi. Nah, ini beta. Mohon maaf. Nah, ini kurva beta ini kita fit, karena ini kan suatu fungsi, maka betanya pun juga akan jadi suatu fungsi, koefisiennya. Nah, ini saya plot dua. Sebenarnya hasilnya ada empat, ya. Yang intercept-nya, kalau ini yang slope-nya, ya. Yang koefisien koefisien dari variabelnya. Kalau slope yang ingin kita analisis lebih jauh, sebenarnya adalah slope-nya ini. Jadi, besar pengaruh dari building occupancy terhadap konsumsi energi di tiap waktunya. Bisa kita lihat di sini, pengaruhnya itu cukup dinamis. Jadi, misalnya pada siang hari, pada siang hari pengaruhnya itu di misalnya di sini oh ternyata sangat kecil sekali bahkan tidak signifikan gitu. Tapi pada saat pagi hari itu pengaruhnya tinggi. Nah, ini bisa kita interpretasikan bahwasanya ketika orangnya ada banyak. Jadi ketika gedung itu dipenuhi oleh banyak orang, maka otomatis konsumsi lighting-nya itu terpakai hampir 100%. Jadi ketika ada penambahan orang, ketika sudah penuh itu tidak akan berpengaruh besar. Makanya dalam di data ini kita bisa lihat pengaruh dari konsumsi energi itu tidak signifikan sama sekali di beberapa titik, tapi dia signifikan di titik-titik yang lain, di periode yang lain. Nah, nanti ini akan menjadi follow up buat kita. Kalau misalnya di sini menggunakan building occupancy tidak signifikan, kira-kira yang signifikan menggunakan apa? Nanti bisa ditambah variabel-variabel selanjutnya. Gitu. Misalnya dengan intensitas cahaya matahari, bisa juga. Misalnya kan kalau di luar itu terang, maka orang yang ada di dalam gedung
tidak perlu menyalakan lampu. Nah, itu kan nanti akan jadi pengaruh. Nah, lalu di sini juga saya mencoba melakukan clustering seperti itu ya. Jadi yang di cluster ini bukan datanya, tapi efek dari building occupancy tadi. Kita ingin tahu gedung-gedung mana yang punya karakteristik yang sama, yang identik seperti itu. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas membuat pengelompokan, oh ini gedung-gedung apa saja seperti itu. Oh ini gedung yang mirip-mirip seperti apa. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita juga bisa melakukan prediksi nantinya. Oops. Memprediksi misalnya 24 hari untuk satu hari ke depan, kira-kira besar konsumsinya sebesar apa. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Jadi, ini misalnya kita gunakan, kita memprediksi testing datanya. Jadi, kita training datanya, kemudian kita prediksi testingnya. Lalu nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, dari sini kita bisa peroleh hasil prediksinya cukup cukup baik kayak gitu. Untuk data-data yang pergerakan naik turunnya tidak tidak tinggi kayak gitu. Misalnya data yang di gedung InfoLab ini dia terlalu ini datanya kurang variatif. Jadi ini lonjakan konsumsi energinya itu terlalu tinggi, jadi naik turunnya terlalu tinggi di sini. Sehingga kalau misalnya kita gunakan model kita, itu dia tidak akan memprediksi seperti ini. Salah satu caranya nanti ini kalau data yang seperti ini, kita agregasi. Jadi ini datanya kan direkam per 10 menit. Kalau misalnya nanti kita agregat jadi misalnya 30 menit atau per 1 jam, kemungkinan nilainya akan lebih mulus. Plotnya lebih mulus sehingga kita bisa prediksi jadi lebih akurat. Kemudian kita juga coba bandingkan dengan metode time series yang standar, misalnya metode ARIMA, kemudian PROFIT. PROFIT ini salah satu library yang dibuat oleh Facebook ya. Jadi kalau PROFIT ini cukup cukup gampang menggunakan, dia cukup otomatis, tinggal masukkan datanya, tinggal run model profit langsung keluar seperti itu. Jadi kita coba bandingkan profit juga seperti itu. Kemudian ini ada model namanya T-Batch. T-Batch ini semacam metode gabungan ya. Jadi di dalam T-Batch ini pun juga ada ARIMA. Jadi T-Batch ini trigonometric ARIMA apa lagi ya. Jadi dia merupakan kombinasi dari beberapa metode lalu digabung jadi satu nih model T-Batch. Ini termasuk salah satu yang cukup cukup bagus ya sebenarnya T-Batch ini. Kemudian yang ini ada metode STL. STL itu metode untuk secara khusus digunakan untuk data yang sifatnya periodik atau seasonal. Nah, lalu kita bandingkan di sini. Contohnya kalau misalnya kita forecast dengan menggunakan data library, misalnya ini forecast 1 hari, ini forecast 2 hari, kemudian ini forecast 7 hari. Kalau secara umum, beberapa model akan cukup sulit untuk memforecast periode yang panjang seperti itu ya. Jadi misalnya model ARIMA ini, kalau forecast 1 hari masih cukup oke, tapi kalau misalnya ketika kita forecast 2 hari, dia akan meleset, sedikit meleset di sini. Sementara kalau model yang kita propose ini cukup stabil. Apalagi ketika 7 hari. Ini sebenarnya tidak begitu jelas ya hasilnya, tapi sebenarnya ini model ARIMA ini yang paling buruk kalau kita forecast 7 hari. Lalu misalnya kalau kita mau melakukan ini ya, menganalisis lebih lanjut. Kalau tadi kan hanya kita train satu data, kemudian kita predict testingnya. Nah, selanjutnya kita bisa juga lakukan cross validation. Mungkin bedanya kalau di dalam klasifikasi atau regresi, cross validation itu kita bisa bagi secara random kayak gitu ya datanya.
Jadi kita kita buat blok-bloknya. Nah, satu jadi yang satu blok jadi testing, sisanya jadi trainingnya untuk memprediksi testingnya. Nah, kalau di time series itu tidak boleh kita lakukan secara random. Melainkan kita kita prediksi, misalnya kita punya data 25 hari. Maka cross validation itu bisa kita gunakan dengan cara men-training data 24 hari, lalu kita forecast data hari 25. Kemudian bisa juga dengan selanjutnya cross validation-nya men-training data 23 untuk forecast hari 2 hari 1 sampai 23, lalu kita forecast hari 24 seperti itu. Nah, kalau di sini saya gunakan namanya rolling rolling window seperti itu ya. Rolling window itu kalau misalnya sebelumnya kita forecast yang satu trainingnya 24 hari, yang satu lagi 23 hari, itu kan jumlah data trainingnya tidak sama. Maka kalau dengan rolling window ini, misalkan kita forecast data hari 1 sampai 18, kita forecast hari kita modelkan hari 1 sampai 18, forecast hari 19. Lalu kita geser lagi, kita gunakan data hari 2 sampai 19 untuk forecast hari 20. Begitu seterusnya, sehingga nanti hasilnya kita rata-ratakan. Nah, ini misalnya ada 5 window. Lalu kalau kita peroleh rata-ratanya, kita bisa dapat bahwasanya modelnya cukup bagus berdasarkan kriteria root mean square error. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, kalau menggunakan model ARIMA itu sangat buruk, 22. Karena memang ARIMA ini kurang bagus kalau misalnya digunakan untuk forecast jangka panjang. Nah, kira-kira itu presentasi saya. Setelah ini mungkin akan saya berikan sedikit demo. Atau apakah ada tanya jawab dulu, Mas, atau gimana? Silakan kalau mau nanya, atau kita langsung ke demo dulu. Di open mic juga boleh. Kalau yang lain, silakan. Mas, saya nanya dong tadi. Ini kan yang kayaknya yang pasti yeah. dipakai itu adalah fitur waktu ya. Yeah. Tapi FDA kan nggak harus dengan waktu ya. Artinya kan tidak harus selalu melulu ada fitur itu. Tapi kalau dari yang Mas sendiri kerjakan kan, ya ini waktu dan dia berapa tadi? 10 menit ya. Kalau dari per sensornya. 10 menit. Nah, kelihatannya menjanjikan. Satu sisi menjanjikan, kan ini kan mungkin ini juga metode baru ya. Cuma apakah dia dengan ARIMA tadi dia lebih efisien ya? Apalagi tadi di 7 hari kan ARIMA jelek sekali ya. Kalau nggak salah. Iya. Nah. Sampai sejauh mana misalnya, satu pertanyaan, sampai sejauh mana dia bisa forecasting sejauh berapa hari yang masih bagus atau masih diterima lah akurasinya yang udah pernah dilakukan. Oke, sebenarnya sampai sejauh mana, sebenarnya kalau forecasting itu sebenarnya tidak bisa panjang-panjang kayak gitu. Artinya memforecast satu tahun kayak gitu. Tergantung satuannya kayak gitu ya. Misalnya kita punya data per 10 menit ini, terus kita diminta untuk forecast selama satu tahun, itu tidak mungkin. Ya tidak, pasti hasilnya tidak akurat sebetulnya. Uncertainty-nya akan tinggi. Jadi sebenarnya ini tergantung kasusnya ya. Misalnya tergantung data struktur data kita punya, kemudian tergantung dengan pola datanya. Kebetulan data yang saya punya ini cukup cukup ini ya, periodenya cukup cukup jelas harian. Jadi dia periodik secara harian. Nah, kalau dalam rentang waktu misalnya dua saat, kalau ini kan sebenarnya satu datanya satu bulan kurang ya. Sebenarnya saya ingin gunakan data satu bulan penuh, tapi data-data yang di bulan terakhir agak sedikit bermasalah, makanya saya cuma gunakan data 25.
Nah, kalau selama rentang waktu 25 hari ini, atau misalnya selama 1 bulan atau 2 bulan, polanya masih tetap ini ya, masih tetap sama hariannya. Tapi kalau misalnya nanti kita melihat lebih jauh lagi, misalnya dengan menggunakan model yang sama, sampai 1 tahun, misalnya kita punya data ini selama 1 tahun, pasti nanti plot datanya ini akan berubah. Karena apa? Karena di sini ada 4 musim. Ada 4 musim itu akan menjadi faktor-faktor yang sangat menentukan besarnya konsumsi energi. Mungkin lighting tidak terlalu pengaruh mungkin ya. Tapi yang benar-benar sangat pengaruh nanti misalnya data pemanas kayak gitu, heating. Nah, itu nanti kan pada saat musim semi, musim dingin, musim gugur, musim panas itu nanti akan punya pola-pola yang berbeda Berbeda. sendiri. Nah, sehingga Seasonal, nanti ya. Yeah. butuh di-improve lagi modelnya yang bisa menginkorporate informasi-informasi seasonality dalam musim ya, dalam musim. Kalau ini kan hanya bentuk harian saja. Ya. Nah, Yeah. seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya untuk yang dalam kondisi ini, ya idealnya bisa memforecast 1 hari, 2 hari, atau misalnya forecast selama 1 minggu seperti itu untuk data yang sekarang. Yang ada tadi ya 7 hari ya berarti kalau tadi kan Misalnya 7 hari, ya berarti ya idealnya segitu. 7 hari yang versus Arima Sarima Tibet Tibet Trends and Seasonality. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita demo ya, demonya pakai R, pakai Google Colab ya, ternyata udah ada R-nya ya. Nah, kebetulan saya baru ingat ya. Jadi saya akan coba kasih belum oh, saya share ulang ya. Mungkin saya reshare Ya. Yeah. window saya. Bentar. Yang mana? Yang ini. Nah, kebetulan karena ini data saya itu masih konfidensial, jadi datanya itu tidak bisa di-share. Tapi hasil analisisnya boleh saya share. Nah, Ya. Yeah. saya di sini sediakan ada dua itu, ada dua notebook. Jadi kalau yang pertama kita coba main-main basic dari tadi yang awal tentang smoothing dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya mau mengikuti bisa bisa buka Google Colab. Google Colab sebenarnya tinggal tinggal misalnya Google gini Google Colab. Nanti ketemu seperti ini ya. Lalu tinggal kita tinggal dicari kebetulan sudah saya share. Ketik saja nama saya Nofri Suhermi di search di GitHub-nya. Sorry. Nofri Suhermi. Nah, itu ada dua notebook. Yang pertama FDA Intro ini sama Functional Regression. Nah, yang FDA Intro ini bisa di-run, tapi kalau yang ini hanya bisa dilihat saja. Jadi kalau kita buka ini, FDA Intro ini, kebetulan sebenarnya kan aslinya Colab ini untuk Python ya, tapi untuk saat sekarang sudah bisa digunakan menggunakan R. Tapi tidak cukup efisien, sehingga kadang-kadang tidak agak sulit juga kalau kita misalnya pakai Colab. Tapi untuk sekedar demo masih oke lah menggunakan Colab ini. Nah, kalau misalnya saya buka Colab satu lagi ya. Kalau yang ini analisisnya cukup panjang ya, tapi tidak keseluruhan semuanya. Jadi mulai dari kita buat model menggunakan functional regression, lalu kita lakukan clustering, lalu forecasting. Jadi di sini bisa juga nanti sambil belajar time series forecasting juga. Karena di sini saya menggunakan beberapa model forecasting ya, yang tadi saya jelaskan. Nah,
Kalau mau menjalankan ini, sebenarnya kita perlu install dulu ya. Jadi di dalam defaultnya RD Colab ini dia tidak menyediakan library FDA sama Grid Extra. Makanya perlu kita install package ini di sini. Harusnya ini cuma sebentar ya runningnya. Kita coba. Jadi library utama yang digunakan di untuk functional data analysis itu ada namanya FDA. Lalu ada juga library lain itu namanya FDA.usc. Ada juga library lain namanya itu TVRec ini. Kalau ini khusus untuk regresi dan beberapa library lainnya. Untuk sekarang saya perkenalkan yang FDA ini saja. Kalau Grid Extra sama tidyverse ini untuk Membuat manipulasi data dan plotting-plotting gitu ya, ya supaya mempercantik. hasilnya terlihat bagus. Nah, ini kalau ya tinggal kita panggil dulu library-nya, kita load dulu library-nya. Nah, salah satu contohnya tadi adalah data Canadian weather ya. Jadi, data cuaca di kota di Kanada. Misalnya bentuknya, ini kan bentuknya masih data aslinya. Seperti ini. Nah, kebetulan Canadian weather ini ada di library FDA itu, makanya kita bisa tinggal panggil datanya, kita bisa assign misalnya di variable weather ini. Nama datanya itu Canadian weather, terus khusus di kolom daily average ini. Nah, kalau kalau misalnya kita lihat Canadian weather itu bentuknya sebenarnya banyak ya. Jadi ada ini monthly temperature, ada daily average temperature, ada nama tempatnya, ada nama provinsinya. Nah, di sini kita coba gunakan hanya ininya saja, data daily average-nya. Kemudian khusus temperatur itu ada di kolom 1 ya. Makanya di sini diambil kolom 1. Karena dia ada 3 kolom. Ada precipitation dan satu lagi saya lupa. Jadi misalnya ini ada data temperatur saja. Kemudian ini datanya diubah kan kalau ini bentuknya array diubah jadi bentuk data frame. Kemudian di sini saya tambahkan data date-nya ya. Jadi selama setahun dari tanggal 1 Januari sampai tahun 1994. Kemudian ini untuk plot ininya ya, plot datanya. Sebenarnya kalau di run ya hasilnya akan sama seperti di sini. Jadi kita bisa lihat plot dari konsumsi energi dari temperatur di Kanada itu di tiap-tiap kotanya dari selama 1 tahun seperti ini. Nah, kemudian data yang selanjutnya itu adalah data pertumbuhan tinggi badan. Itu juga ada datanya, sudah ada di library FDA itu namanya data group. Nah, data pertumbuhan tinggi badan ini ada tinggi badan laki-laki dan perempuan. Nah, kebetulan saya filter dan ambil khusus male growth di sini. Kemudian sama saya coba untuk plot data pertumbuhan tinggi badan anak laki-laki usia 1 sampai 18. Jadi datanya itu kalau kita buka ini kalau misalnya saya run ya. Nah, datanya itu ada 39 anak laki-laki. Lalu usianya itu usia 1. Jadi usianya tidak bulat seperti itu ya. Jadi ada usia 1, 1,25, 1,5 dan seterusnya sampai usia 18. Nah, salah satu kelebihan dari FDA itu dibandingkan metode time series ya. Kalau metode time series itu datanya harus yang standar itu datanya harus punya interval waktu yang sama. Misalnya kita mau membuat pemodelan forecast saham, itu harus sama intervalnya. Jadi kalau harian ya
harian. Kalau kalau misalnya mingguan ya mingguan, tidak boleh yang satunya harian, terus satunya ada setengah hari, ada per 3 hari, itu tidak boleh. Nah, sementara kalau data fungsional ini boleh, intervalnya itu tidak sama. Kalau di sini kan ada 1 tahun, 1,25 tahun, 1,5 tahun, dan seterusnya sampai usia 18. Itu tidak masalah kalau di sini. Sehingga kalau kita plot bentuknya seperti ini, jadi bentuknya naik kontinu ya, naik monoton, tinggi badan. Biasanya kalau kita lihat di sini, kalau misalnya teman-teman lihat, dari usia, misalnya usia masih bayi sampai anak-anak itu pertambahan tinggi badannya itu cukup stabil kenaikannya. Tapi ketika usia mulai dewasa, udah mendekati dewasa, misalnya usia dari 15 menuju 18 itu penambahan tinggi badannya itu tidak sepesat pada saat usia sebelumnya. Itu kan yang biasanya kita tahu kan ya. Kita bisa sekarang usia 20, lalu 10 tahun lagi usia 30, biasanya bahkan tinggi badan kita itu tidak naik secara signifikan, bahkan bisa jadi tidak naik sama sekali. Nah, itu makanya di sini agak menjadi sedikit konstan. Nah, kemudian kita coba membuat smoothing menggunakan pertama itu metode B-spline ini. Jadi metode spline ini kita harus set dulu, ada dua yang perlu kita set, jumlah basis dan yang kedua adalah ordernya. Nah, ini saya buat di sini ada function B-spline, jadi biar bisa dipanggil lebih singkat. Nah, sebenarnya fungsi basisnya itu seperti apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, dia punya, kalau misalnya fungsi spline-nya itu yang linear, jadi bentuknya itu seperti ini, bentuk bentuk fungsi B-nya tadi, fungsi basisnya tadi. Jadi di tiap waktu dia punya fungsi yang berbeda-beda. Nanti di ini kan hanya fungsi B-nya saja. Nanti kan fungsi basisnya itu dikali dengan koefisien. Jadi untuk masing-masing nilai ini dikali dengan koefisien, sehingga itu nanti yang akan jadi representasi dari functional datanya. Nah, selanjutnya kalau ini kalau linear. Nah, kemudian kalau kuadratik, bentuknya seperti ini. Bedanya kalau dengan fungsi kuadratik yang biasa, fungsi kuadratik biasa kan dia hanya satu saja. Sementara kalau kuadratik spline ini, dia ada banyak kuadratik seperti ini, yang tersegmen-segmen. Nah, titik-titik yang di sini, perbatasan di sini, ini namanya node, atau di sini disebut sebagai break. Jadi, titik node ini akan menentukan mau seakurat apa kita menggunakan fungsi spline-nya. Kita bisa set misalnya node-nya itu banyak sehingga nanti makin akurat, atau kita set node-nya itu kecil sehingga nanti dia jadi lebih mulus, lebih smooth. Nah, ini kalau misalnya linear sama kuadratik. Nah, kalau secara default di fungsinya itu dia menggunakan kubik spline. Jadi kubik spline itu sebenarnya hampir mirip, tapi kalau kubik berarti dia fungsinya itu fungsi pangkat 3 ya. Jadi ada fungsi linear, kuadratik, dan fungsi kubik pangkat 3. Nah, ini kalau perbedaannya, kalau kita set basisnya ada 10, ada 15, kemudian ada 20, ada 30. Ini kalau kita coba running. Nah, ini masih fungsi basisnya saja, belum kita masuk ke datanya. Nah, untuk masuk ke datanya, di sini kita lakukan proses smoothing-nya tadi. Jadi, kita punya data, datanya itu temperatur, kemudian kita representasikan dengan menggunakan basis smoothing ini. Makanya di sini fungsinya adalah smooth.basis, ini datanya, kemudian ini fungsi basisnya. Nah, ini fungsi B-spline 10 berarti jumlah basisnya ada 10, berarti dia menggunakan basis yang ini. Kemudian ini adalah rentang
waktunya, berarti artinya hari 1 sampai 365. Seperti itu. Nah, plotnya akan seperti ini. Jadi dia akan menjadi bentuk mulus seperti ini ya. Karena dia tadi sudah di smoothing. Makanya ini fungsinya fungsi smooth yang continue. Kalau yang sebelumnya kan ini hanya observasi titik-titik saja kan yang masih kasar. Nah, itu noise-nya itu kita hilangkan sehingga ini menjadi bentuk yang mulus seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita menggunakan cubic spline, kalau misalnya kita gunakan linear spline sama quadratic spline, itu gimana? Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya kita gunakan linear spline, itu fungsinya patah-patah. Karena kan linear itu fungsinya hanya lurus begitu saja ya. Maka ini hasilnya akan jadi patah-patah seperti ini. Nah, ini biasanya tidak, secara praktikal tidak kita gunakannya. Nah, sementara kuadratik sama kubik ini dia cukup mirip, bahkan hampir mirip ya, karena tadi kita lihat fungsi basisnya kuadratik sama kubik itu mirip. Nah, ini untuk linear. Nah, dalam smoothing ini, linear spline ini ordernya itu sama dengan 2, kuadratik ini ordernya 3, kubik ini ordernya 4. Jadi, ada yang ordernya itu 1. Jadi, kalau order 2 itu linear, order 1 itu artinya adalah konstan. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Kalau dia konstan saja, jadi hanya seperti step function seperti itu. Jadi tiap tiap node-nya tadi itu hanya bentuknya lurus saja. Lurus, 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 lurus seperti ini. Nah, ini yang tentu tidak kita gunakan tadi, tapi ini adalah gambarannya kalau kita menggunakan konstan. Dia bentuknya lurus. Kalau kita akan gunakan spline, dia bentuknya patah-patah seperti ini, lurus seperti ini. Lalu dia, kalau kita gunakan kuadratik dan kubik, dia akan jadi mulus bentuknya. Nah, selanjutnya kalau kita gunakan data growth tadi ya. Kalau data growth tadi, kita bisa lihat hasilnya ya seperti ini. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan, yang namanya smoothing itu pasti ada errornya dengan data yang asli. Makanya di sini mungkin kita bisa lihat yang namanya pertumbuhan tinggi itu kan harusnya tingginya itu naik terus ya. Nah, mungkin di sini di sekitar sini ada sedikit error di mana tinggi badannya turun gitu. Karena tadi didekatkan dengan fungsi spline tadi. Dan fungsi spline kalau misalnya kita ingin memodelkan data yang sifatnya naik terus, dia ada pendekatan smoothing yang khusus. Jadi dia punya constraint, fungsinya ini adalah fungsi yang monoton naik. Karena kalau misalnya menggunakan spline yang biasa, itu nilainya bisa naik turun. Nah, itu ada tekniknya sendiri, namanya nanti kita transformasi. Jadi menggunakan non-linear transformasi seperti itu. Tapi di sini saya contohkan saja yang paling sederhananya kalau yang pakai biasanya itu. Nah, kemudian misalnya kalau kita bisa juga men-smoothing contoh lainnya, namanya itu adalah random walk, kalau secara umum namanya Wiener process. Jadi random walk itu kita bangkitkan misalnya data berdistribusi normal tiap tiap stepnya, lalu kita bangkitkan lagi data berdistribusi normal, lalu kita kumulatif sum. Jadi random walk itu sama seperti orang mabuk berjalan, jadi jalannya random ya itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk data random walk. Nah, dengan kalau data ini kita coba smoothing dengan menggunakan B-spline tadi, kita akan peroleh bentuknya jadi seperti ini. Nah, kalau tadi kan size yang di set itu fungsinya itu basisnya misalnya di sini 20. Misalnya basisnya ini saya coba ganti-ganti kira-kira efeknya seperti apa. Nah, misalnya di sini saya coba basisnya 10, 15, dan 20. Maka kalau saya run, kita akan peroleh hasil yang
Seperti ini ya. Jadi kalau misalnya basisnya 10, dia tidak begitu menangkap pola naik turunnya di sekitar sini, dia hanya lurus seperti ini saja. Kalau basisnya itu 15, dia agak mulai mempelajari ini. Kalau basisnya 20 yang seperti sebelumnya, bentuknya seperti ini. Lalu kalau misalnya basisnya 30, dia akan jadi makin akurat seperti ini. Nah, ini tergantung apakah kita mau yang sangat akurat atau kita mau buat yang mulus. Nah, kalau ini kita naikkan terus, misalnya sampai 50 seperti itu, nanti akan jadi lebih akurat lagi, sampai 100 jadi lebih akurat. Nah, itu metode non-parametric itu kelebihannya dia bisa fleksibel. Nah, nanti kita tinggal kita tentukan mau seakurat apa. Tanpa kita perlu tahu, ini sebenarnya fungsinya fungsi apa ya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah smoothing menggunakan Fourier. Nah, contoh datanya itu misalnya ini data daily temperature bisa di kota Montreal, Kanada, selama 4 tahun. Ini kan bentuknya seasonal ya. Jadi periodik tiap tahun bentuknya hampir sama. Kalau kita kita plot menggunakan Fourier, maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini, karena Fourier dia bentuknya seasonal. Kalau kita bandingkan dengan hasil aslinya, maka kita akan peroleh, oh ini dia bentuk kalau data Fourier, menggunakan basis Fourier. Tapi secara prakteknya, biasanya yang paling sering digunakan, khususnya saya yang sering saya gunakan itu menggunakan B-spline ya. Nah, tapi kalau misalnya kita gunakan B-spline, misalnya ini saya gunakan B-spline dengan basisnya 10. Basisnya 10, maka bentuknya dia tidak akan sebagus Fourier. Kalau kita kalau misalnya dilihat yang Fourier ini dia basisnya hanya 2, tapi dia sudah cukup akurat untuk menangkap pola dari data ini. Tapi kalau smoothing spline menggunakan basis 10, dia kurang akurat. Kalau misalnya kita tambah, mungkin dia akan lebih akurat, tapi modelnya jadi sangat complicated. Nah, seperti ini bisa jadi begini. Kalau misalnya diganti, anggaplah ekstrimnya 100, dia akan jadi lebih ini ya, lebih keriting-keriting seperti ini, tidak smooth. Kalau misalnya super ekstrim, saya nggak tahu ya, misalnya saya coba 1000. Wah, jadi dia akan ini ya, memfit datanya sangat fit, akurat ya. Sekali. Tapi ini tidak bagus kalau misalnya untuk pemodelan kalau dia terlalu overfitting. Nah, yang selanjutnya yang mungkin tadi belum saya sebutkan di slide, bahwasanya kita bisa juga menghitung turunan dari fungsi tersebut. Jadi kan kalau biasanya kan kita punya data, kalau kita punya fungsi, fungsi itu kan bisa kita hitung turunannya. Contohnya misalnya fungsi dalam fisika ya, fungsi posisi itu turunannya adalah kecepatan, velocity. Lalu turunan dari kecepatan itu adalah akselerasi. Seperti itu kan. Nah, menggunakan functional data analysis ini kita bisa juga mendapatkan estimasi dari derivatif data kita. Jadi misalnya kita punya data growth tadi ya, data pertumbuhan tinggi badan anak usia 1-18, nah itu kita bisa estimasi turunannya juga. Jadi artinya kita estimasi tingkat pertumbuhannya. Jadi kecepatan pertumbuhannya itu berapa? Nah, dengan menggunakan FDA ini, jadi karena FDA ini datanya sudah betul fungsi, ya tinggal kita pakai matematika biasa, kita turunkan, nanti kita akan peroleh nilainya. Nah, kalau di sini hanya dengan menggunakan fungsi derif.fd ini. Lalu kita peroleh nanti seperti ini nilainya. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat tingkat pertumbuhan kayak gitu ya. Tingkat pertumbuhannya seperti yang saya sampaikan tadi, oh dari usia 1 sampai usia misalnya 15 tahun atau 14,
kecepatan pertumbuhannya cukup stabil kayak gitu. Jadi cukup konstan di sini. Dan biasanya kan dari usia 1 sampai misalnya usia 3 tahun ini kan tumbuhnya cepat ya, kayak gitu. Jadi makanya di sini ada pertumbuhan yang cukup tinggi, tapi makin lama dia turun di sini dan akan stabil di tiap-tiap tahunnya. Tapi di usia 15 sampai usia 18, dia akan turun. Kecepatannya bahkan sampai nol. Artinya apa? Artinya tidak ada pertumbuhan tinggi badan lagi di usia segitu. Atau pertumbuhan tinggi badannya itu melambat. Nah, ini kalau turunan pertama. Kalau turunan keduanya berarti kan akselerasi dari ini ya. Karena ini nilai kecepatannya ini konstan, maka kalau kecepatan konstan, akselerasinya nol ya. Jadi kan akselerasi itu adalah percepatan itu adalah kecepatannya kecepatan, kecepatan pertambahannya kecepatan. Nah, kalau misalnya kecepatannya konstan, otomatis akselerasinya nol di sini. Nah, selanjutnya yang di sisi sini kita terdapat perubahan kecepatan. Jadi makanya di sini akselerasinya akan terlihat nilainya, oh nilainya jadi turun, jadi negatif. Negatif karena apa? Sesuai arahnya, kecepatannya turun, berarti kan akselerasinya juga turun. Di sini kecepatannya naik, oh sorry, perubahan kecepatannya itu naik, yaitu jadi makin konstan. Nah, ini untuk data yang growth kayak gitu. Nah, jadi ketika kita membuat model pun nanti bisa juga model regresinya itu bukan datanya itu sendiri yang jadi fiturnya, bisa juga nanti ternyata turunan pertamanya. Jadi menjadi namanya sistem dinamisnya. Kayak gitu. Jadi modelnya model dinamis. Mungkin ini akan banyak banyak dapat diaplikasikan, apalagi kalau misalnya kita di bidang yang sifatnya bidang fisika, yang mana biasanya kan kalau di fisika kita punya persamaan diferensial dan segala macam. Nah, itu bisa kita aplikasikan dengan menggunakan pendekatan functional data analysis ini. Karena kita bisa mengincorporate informasi-informasi seperti turunannya, turunan keduanya, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini perubahan, perubahan temperatur. Nah, kalau yang tadi kan kita bisa lihat di Kanada itu kan dia naik dan lagi turun lagi. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat perubahan temperatur di Kanada ya. Dia kecepatannya naik, lalu dia makin lama kecepatannya makin turun karena suhunya juga makin turun. Nah, bentuknya seperti ini kecepatannya. Nah, di sekitar sini kecepatannya nol karena dia berada di puncaknya tadi ya, di puncak. Nah, ini untuk turunannya. Kemudian kalau misalnya kita plot min-nya juga tinggal kita running saja. Ini kalau misalnya plot min-nya, kalau misalnya saya gabungkan dengan data observasinya, maka kita bisa peroleh di sini. Nah, ini data temperatur tadi. Rata-rata di setiap kota itu ada di sekitar sini min-nya. Ya, seperti ini. Kemudian standar deviasinya seperti ini. Turun di sini artinya apa? Di titik-titik yang di pertengahan ini atau di puncak ini, dia punya kecenderungan lebih seragam, lebih homogen dibandingkan di awal-awal. Misalnya di sini nih, tiap kota itu ternyata cukup ekstrim. Ada yang kota yang sangat dingin sekali, ada kota yang tidak begitu dingin. Nah, tapi di bulan-bulan pertengahan, ini sekitar musim panas, dia tidak ini ya, seberagam di sini. Dia cukup perubahannya cukup kecil perbedaannya di sini, keberagamannya. Nah, lalu kalau kita plot variance dan covariance dan korelasinya, dia akan bisa lihat, kita bisa lihat di sini. Jadi dia punya pengaruh covariance. Oh, ini salah ketik, functional. Ini bisa di
perbaiki fungsional covariance. Nah, kemudian ini yang korelasinya. Plotnya, karena dia korelasi, makanya di yang di bagian sini nilainya sama dengan 1. Satu. Nah, itu sementara kalau kita mencoba mengeksplor data dari functional data ini ya, yang basic-basicnya untuk smoothing dan segala macam. Nah, selanjutnya kalau kita aplikasikan di model model kita buat model regresi, di sini saya tidak akan running datanya karena ini sudah saya running di lokal. Nah, ini datanya itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 gedung di sini. Nah, dari ke-9 gedung ini kita akan coba analisis. Jadi di sini saya coba mana ya, konsumsinya. Nah, struktur datanya sebenarnya seperti ini. Jadi kita punya timestamp-nya. Jadi ini ada tanggal, jam, bulan, dan tahun. Kalau ini ininya ya, nama meter ID-nya. Ini tidak kita gunakan di model. Nah, kemudian di sini ada informasi yang akan kita gunakan, ini rate-nya. Jadi besarnya konsumsinya itu di sini per waktu. Nah, waktunya itu kita ukur per 10 menit. 0, 10, 20, 30, 40. Nah, T-nya ini untuk indeksnya saja. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi untuk selama 1 hari berarti ada 144. T-nya sampai 144. Ini jamnya. Kemudian ini mana okupansinya ini. Jadi data okupansinya di sini. Jadi ini yang kita modelkan, okupansi dengan rate. Kemudian ada informasi di sini, indikator apakah hari tersebut weekend atau weekday. Nah, kalau kita buat, oh ya lupa, tidak dirannya. Nah, kalau kita plot visualisasinya misalnya di satu gedung, misalnya di gedung Bowlen Main, kita bisa lihat tadi di sini, di sini kira-kira ini periode weekend yang rendah ini, yang atas ini periode weekday. Kemudian kalau yang di yang lainnya dia cukup cukup homogen. Tapi di siang hari sama malam hari dia punya pola yang cukup berbeda. Begitu juga kalau di sini gedung County South, ini gedung asrama, kalau Bowlen ini juga asrama. Nah, juga dia juga sama konsumsinya. Weekend sama weekday. Kemudian kalau kita plot secara sekaligus di sini seperti yang ada di slide. Makanya tadi saya gunakan ini, saya gunakan library ggplot ya, fungsi ggplot. Kemudian ini diatur pakai library grid extra namanya, sehingga kita bisa plot multiple plot di sini. Jadi ada 9. Kemudian selanjutnya kalau ini adalah konsumsi energinya. Nah, kalau di sini adalah plot dari building occupancy-nya. Kalau building occupancy-nya kita bisa lihat di sini di gedung selain library itu okupansinya kalau weekend itu hampir sedikit, bahkan hampir nol di sini. Tapi kalau di library, waktu weekend masih ada orang yang belajar di library. Karena tadi library 24 jam, 7 hari. Berarti makanya di sini ada, tapi tidak sebanyak waktu weekday. Nah, ini yang nanti kita modelkan. Nah, kita modelkan dengan model time varying coefficient regression. Nah, fungsi ini kita running menggunakan namanya fungsi TVLM ini. Ini diambil dari library TVREC. Nah, outputnya bentuknya seperti ini. Jadi outputnya itu adalah kita bisa lihat di sini interceptnya atau variabel beta nolnya, kemudian ini slope-nya, kemudian ini yang is weekend, ini adalah
indikatornya kemudian ini adalah interaksi antara okupansi dan east weekend. Jadi ini adalah efek dari okupansi pada saat weekend. Kalau ini okupansi pada saat weekday, seperti itu. Ini kemudian slope-nya pada saat weekend. Makanya ini bentuknya itu dikali ya gitu ya. Jadi modelnya model interaksi. Nah ini kalau kita plot, maka kita akan peroleh pola dari koefisiennya ini. Nah ini kalau untuk satu gedung saja, kalau misalnya kita punya banyak gedung, nanti akan kita plot. Nah ini saya keluarkan. Nah ini kalau misalnya ada banyak gedung, nah ini kalau saya gabungkan ya jadi satu data frame, kemudian kita buat plotnya. Nah bentuknya, sorry, gimana sih running? Ini. Jadi bentuknya begini. Jadi pada saat weekday polanya seperti ini. Pada saat weekend. Nah ini kan hanya tampilan plot biasa. Nah untuk mempermudah, ini hanya untuk mempermudah saya lakukan clustering, time series clustering. Jadi karena datanya itu bentuknya, ini kan bisa kita gunakan pendekatan ini bentuk deret waktu ya, time series, maka kita bisa lakukan clustering time series. Nah, kalau menggunakan clustering time series, clustering biasa, ukurannya itu biasanya kan menggunakan Euclidean distance. Jadi mencari jarak antar objek itu kita gunakan Euclidean distance. Nah, kalau di sini, karena data time series saya gunakan namanya dynamic time warping. Makanya di sini metodenya itu DT warp ini. Bisa diganti Euclidean distance, tapi kalau time series itu lebih cocok kita gunakan dynamic time warping. Nah, dengan begini kita bisa melihat karakteristik dari tiap-tiap gedung yang mirip itu yang mana, seperti itu. Apa mirip sama mana. Nah, ini untuk week, misalnya ini untuk yang weekday, kemudian kita bandingkan untuk weekend. Kemarin tadi yang di slide sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya ini yang sebenarnya hasil ini kalau buat orang awam tidak begitu ini ya, tidak begitu bisa dimanfaatkan, tapi bagi stakeholder-nya yang tahu ini, dia akan tahu, dia bisa membuat interpretasi, oh dengan pola seperti ini apa yang terjadi di sini, oh di sini, oh gedung ini menggunakan sistem yang manual, di sini pakai otomatis. Itu dari hasil ini bisa diinterpretasikan lebih luas. Makanya saya bekerjanya tidak sendiri, karena kan saya bukan expertnya di bidang energi, tapi saya bisa melakukan pemodelannya, sehingga perlu kerjasama antara expertnya di domainnya dengan orang statistiknya. Nah, kalau kita lakukan forecastingnya, nah ini kita forecast, kebetulan di sini kan datanya itu 26. Saya coba buang data yang hari 26 ini, karena data yang 26 ini tidak sampai jam 12 malam, saya hapuskan dulu saja untuk mempermudah nanti ketika nanti mau forecast 1 hari, 2 hari, 7 harinya. Karena kalau misalnya kita masukkan data 26, kan kita tidak bisa mengevaluasi testing penuh kayak gitu ya. Karena tadi data 26 hari ini tidak sampai 24 jam. Maka ini dibuang. Kemudian, contoh pertama, misalnya kita bagi datanya, kan datanya cuma 25 hari ya. Jadi 24 hari itu kita train, kemudian kita prediksi hari 25. Nah, kalau yang belum pernah forecasting pakai Prophet, itu sangat mudah sekali kalau pakai Prophet itu. Jadi kita tinggal panggil library di Prophet, lalu kita tinggal gunakan command Prophet dalam kurung datanya, kita sudah langsung bisa peroleh modelnya langsung. Makanya itu Prophet itu sangat mudah untuk orang awam ya untuk running. Nah, kemudian kalau kita coba forecast selama 1 hari,
maka kita dapatkan hasilnya ini. Jadi kalau yang hitam-hitam ini data aslinya, kemudian yang hanya birunya saja ini adalah prediksi selama 1 hari. Jadi kita punya 25 hari, kita prediksi 1 hari. Kemudian menggunakan model T-batch ini juga sama. Nah, sebelumnya karena datanya ini strukturnya masih data frame ya, TrendDF ini strukturnya data frame. Kalau menggunakan model T-batch harus kita ubah strukturnya jadi data time series. Jadi makanya kita buat ini TS ini adalah fungsi untuk mengubah format datanya jadi data time series. Kemudian ini ada frekuensi. Frekuensi ini menunjukkan seasonal jumlah data dalam satu periodenya. Jadi karena data harian per 10 menit, maka kan jadinya 24 dikali 6. Jadi 144. Jadi seasonality-nya itu per 144. Nah, untuk merunning model T-batch ini tinggal kita jalankan script ini T-batch, datanya Y, kemudian ini seasonal periodnya 144. Nah, dengan menggunakan model T-batch ini, kita bisa peroleh yang biru ini adalah forecast-nya selama 1 hari. Begitu. Nah, ini ada untuk menggunakan model T-batch ini, kita gunakan library namanya library forecast. Kalau di R, library forecast itu salah satu library yang cukup lengkap untuk standar pemodelan atau peramalan time series. Jadi memang sudah sangat established ya. Ini sama juga kalau di untuk machine learning di Python itu paling banyak orang kan pakainya sklearn kayak gitu ya. Nah, ini juga sama. Library-nya library forecast. Nah, selanjutnya auto ARIMA. Auto ARIMA ini juga di library forecast. Jadi auto ARIMA itu kita memodelkan ARIMA secara otomatis. Karena model ARIMA ini sebelumnya kita perlu spesifikasi dulu ordernya berapa dan segala macam, itu menggunakan ada prosedurnya namanya prosedur Box Jenkins. Jadi kita hitung autokorelasinya dan segala macam. Nah, dengan library forecast ini kita bisa lakukan running ARIMA, jadi dia bisa mencari model ARIMA terbaik untuk data ini. Nah, dari model auto ARIMA ini kita peroleh ini ramalannya untuk 1 hari. Kemudian menggunakan STL ini, seasonal, apa ya, T-nya itu saya lupa. L-nya ini ada lowest ya. Lowest ini sebenarnya metode non-parametric juga. Nah, dengan menggunakan model STL ini, kita bisa peroleh hasil yang sama. Kita forecast nih yang biru. Perbedaannya antara model STL dengan ARIMA sama T-batch, kita bisa lihat model STL ini prediction intervalnya cukup lebar ya, kayak gitu di sini, dibandingkan model yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita punya prediction interval yang lebar, berarti kan dia tidak cukup yakin untuk prediksinya. Jadi uncertainty dalam prediksinya cukup tinggi. Nah, dari model yang ada, kita bandingkan dengan yang dipropose di FDA ini. Nah, menggunakan time series coefficient regression ini, kita bisa set bandwidth-nya. Jadi ada hyperparameternya namanya bandwidth. Bandwidth-nya ini, misalnya untuk yang model standar, misalnya saya set bandwidth-nya 1 jam. Jadi, saya menggunakan data selama 1 jam untuk memprediksi di sekitar itu. Satu titik itu diprediksi untuk diprediksi dengan data 1 jam, jadi secara lokal. Nah, ada juga kalau ini kan secara manual ya, bandwidthnya pemilihannya kan kita tidak tahu yang bagus itu bandwidthnya yang berapa. Nah, di sini ada optimisasi sendiri. Di model ini kita menggunakan optimal bandwidth, jadi kalau bandwidthnya tidak kita specify, maka dia akan mencari bandwidth yang terbaik. Nah, lalu kalau kita bandingkan hasil forecast-nya, nah ini saya jadi bentuk data frame. Ini hasil forecast untuk masing-masing model. Kemudian kita coba plot di sini. Nah, kita bisa lihat untuk data library ini hasilnya, misalnya di sini kita bisa lihat model
nya sebenarnya kalau secara umum dia cukup bagus untuk ini ya, untuk prediksi. Artinya dia masih bisa mengikuti polanya, tapi seakurat apa kayak gitu. Nah, itu yang nanti kita bandingkan. Oh, ternyata TV-REC sama yang model optimal dia cukup bagus. Nah, di sini kita bandingkan misalnya ada menggunakan root mean square error. Di sini bisa juga MAPE ini mean absolute percentage error. Ini adalah ukuran-ukuran kebaikan prediksinya. Di sini ada juga symmetric mean absolute percentage error. Nah, menggunakan tiga metrik ini kita bisa lihat bahwasanya model dari yang kita propose itu punya errornya yang paling kecil di sini. Dan error yang paling tinggi itu adalah model ARIMA. Oh, tidak selalu sih. Kalau misalnya yang RMSE yang paling tinggi ini model T-BEDS ternyata. Ternyata di sini T-BEDS. ARIMA cukup bagus. Kalau untuk jangka pendek ARIMA ternyata bagus. Kalau misalnya kita lihat di sini kan, ARIMA cukup bagus prediksinya. Dibandingkan misalnya T-BEDS ini kan agak meleset ya forecast-nya. Kalau kita forecast 7 hari, kalau ini kan 7 hari. Nah, 7 hari baru kita bisa tahu kalau forecast 7 hari. Nah, kalau kita gunakan profit, dia sudah agak sedikit meleset forecast-nya. Dia tidak, misalnya yang di sini, dia tidak bisa forecast cukup akurat. ARIMA juga udah meleset forecast-nya. T-BEDS juga meleset juga. Kemudian ini, lalu dengan model ini juga, kita cukup bagus ya. Kalau kita bandingkan model yang paling buruk itu di sini ternyata model ARIMA kalau forecast yang jangka panjang. Model ketiga terbaik itu model T-BEDS ternyata. Jadi kalau T-BEDS tadi kalau untuk satu hari cukup kurang bagus, tapi kalau untuk jangka panjang ternyata bagus. Nah, ini kalau forecast library saja. Kalau kita forecast semua gedung tadi ada 9 ya. Nah, kita coba forecast satu hari. Nah, ini nanti dengan menggunakan semua. Kalau ini saya hanya gunakan model yang dipropos model time varying tadi. Nah, ini kita peroleh forecast-nya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya modelnya itu volatilitasnya tinggi, misalnya dia naik turunnya tinggi sekali seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan hasil prediksi yang cukup baik. Nah, salah satunya datanya nanti bisa diagregasi. Jadi frekuensinya dikurangi, jadi tidak per 10 menit, tapi mungkin bisa diubah jadi 30 menit atau 1 jam. Sampai kita bisa peroleh hasil prediksi yang bagus. Nah, ini dengan ada informasi prediksi ini, nanti kan kita bisa tahu, oh, ke depannya bagaimana. Nah, ini untuk forecasting-nya. Oke. Nah, jadi kira-kira itu ya hasil yang bisa kita lakukan dengan functional data analysis ini. Selanjutnya, sebenarnya ini masih tetap ini ya ongoing project ya. Ini kan masih menggunakan pendekatan time varying ini. Nah, nanti model ini akan terus diimprove dan juga tadi kan datanya masih 1 bulan. Kita sedang proses akuisisi datanya dan juga cleaning supaya bisa mendapatkan data yang periode yang lebih panjang. Lalu juga menambahkan fitur-fitur yang lainnya sehingga modelnya jadi lebih baik nantinya, sehingga kita bisa peroleh hasil insight yang lebih informatif dan juga nanti kita bisa dapatkan prediksi yang juga lebih bagus. Jadi saya, mungkin itu dari saya sudahi. Ya. Kembalikan ke Mas An. Ya. Kita punya, ada berapa pertanyaan nih Mas? Ini kan padat sekali ya, ini kan topik riset PhD ya. Jadi harus dimaklumi kalau mungkin kita butuh agak waktu lama untuk mencerna satu-satu ini. Dari terminologinya kan udah banyak sekali yang baru kan. Ada ya kalau clustering ya standar lah, cuma yang baru ya tadi. Apalagi yang nggak pernah forecast, yang nggak pernah time series kan
kayak Arima atau itu kan jarang orang, jarang denger emang. Nah, kita ngurutkan pertanyaan aja. Ini ya dari Mas Ya. Latif. ada pertanyaan, tadi data kan per hari, ada 25 hari ya. Di fitting bentuk model, sebenarnya fungsi model masing-masing harinya apa bisa berbeda? Nah, misalnya hari satu pakai base, kan contohnya base Fourier, hari kedua pakai base kernel, atau nanti ada spline, bisa enggak? Oke. Itu tadi pertanyaannya di ini ya, di Di chat chat, ya, chat di Zoom chat, ya. ya. Tadi dari siapa Mas? Pertanyaannya Mas namanya. Latif Arosid, ini Oke, kayaknya saya coba ITS ya. lihat dulu bacanya Mas. Data per hari kita fitting sebenarnya fungsi untuk masing-masing harinya apa bisa berbeda. Oh iya. Nah, oke. Nah, kalau dari pendekatan yang kita gunakan, jadi datanya itu model yang kita gunakan tuh fungsinya satu. Jadi seperti kita buat model regresi, anggap model regresi itu observasinya ada 100. Nah, data yang kita gunakan ya kita gunakan satu model saja untuk memprediksi 100 data tadi. Nah, di pendekatan ini fungsinya ada satu, makanya tadi kita buat model regresinya tadi, sehingga hari di tiap hari kita menggunakan model global yang sama. Kalau apa tiap harinya berbeda itu cukup dengan menggunakan smoothing yang standar tadi saja bisa. Tapi karena di sini kita menambahkan informasi tambahan tadi, informasinya adalah jumlah orang yang ada di dalam gedung, maka kita buat model umumnya, sehingga dengan model umum tadi, given informasi building occupancy-nya, kita bisa prediksi jumlahnya. Jadi, di tiap hari fungsinya sama, dan yang tadi yang saya gunakan itu hanya menggunakan pendekatan, namanya pendekatan kernel tadi. Kalau kalau menggunakan yang lain nanti metodologinya agak berbeda. Jadi kan kalau yang spline nanti estimasinya agak beda lagi. Kalau spline nanti dia tidak menggunakan yang weighted least square yang saya jelaskan tadi, tapi pendekatan yang lain. Nah, kalau yang tadi saya tunjukkan itu khusus dengan menggunakan kernel. Nah, yang kita kontrol tadi menggunakan metode kernel itu bandwidth-nya. Kita mau bandwidth-nya tinggi, besar atau kecil, nah itu nanti akan membuat hasil fittingnya itu akurat atau tidak. Gitu. Nah, biasanya fittingnya tidak boleh terlalu akurat, tapi tidak boleh terlalu bias. Nah, yang kita perlukan itu yang optimal, sehingga kita bisa terhindar dari overfitting. Karena kalau kita overfitting, kita memprediksi testingnya itu nanti pasti akan jelek. Nah, kenapa itu? Menghitung Kira-kira optimalnya itu gimana? cross Mengukur. validation, Mas. Oh iya. Cross validation. Tadi ya, Kalau sliding. gampangnya, kalau yang di sini dia cross validationnya itu menggunakan leaf one out. Gitu. Leaf one out itu kita misal, gampangnya kita punya data 100. Kita kita modelkan 99-nya, nanti kita Ya. prediksi yang Satunya. satu. Nah, gitu Ya. seterusnya nanti sampai 100 kali itu leaf one Ya. out. Iya, apa rolling window tadi. Oke, itu ya. Oke. Silakan kalau mau yang lain mau bertanya, atau Mas Latif kalau open mic juga bisa. Kalau misalnya masih kurang pas mau dielaborasi lagi. Atau kalau enggak ya kita anggap selesai, berarti tadi tadi kan pakai kernel ya. Itu ada paket pengujiannya, jadi kalau misalnya mau diganti fungsinya, berarti nanti paket pengujiannya juga berbeda. Ya, begitu ya, kalau di konklusi. Sudah terjawab, oh ya. Pertanyaan kedua, kalau gitu, dari Mas Adrian Maulana. Apakah sudah ada yang menerapkan FDA di industri Indonesia? Yang kedua, apa metode lain? Nah, ini apa metode lain selain FDA? Kelebihannya juga apa ketimbang metode lain tadi? Terima kasih. Ya, ini dari Mas Adrian
Iya. Kalau menjawab pertanyaan nomor satu, saya tidak tahu jawabannya. Apakah sudah ada? Tapi kemungkinan agak jarang, mungkin belum. Tapi ini salah satu pendekatan yang potensial gitu. Ya, Apalagi potensial. kalau kita melihat data, terutama misalnya perusahaan-perusahaan digital itu, dia memproduksi data yang cukup banyak dalam secara real time juga. Nah, data-data yang banyak ini, kalau kita menggunakan metode standar, misalnya time series standar, itu cukup cukup berat dan kurang efisien. Nah, kelebihan gampangnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya anggaplah data time series ada sebanyak 10.000 observasi kayak gitu ya. Kalau kita menggunakan metode yang standar, maka kita akan menggunakan data 10.000 tadi untuk kita nanti misal kita modelkan atau kita prediksi data 10.000 itu ya. Kita kita menyimpan data 10.000. Nah, kalau menggunakan pendekatan functional data analysis, kita tidak perlu menyimpan setelah kita lakukan smoothing misalnya tadi ya. Kita tidak perlu menyimpan data 10.000 tadi lagi, tapi kita hanya bisa kita hanya perlu menyimpan bentuk representasinya dalam fungsi. Jadi kan secara komputasi jadi lebih mudah dan juga storage-nya juga jadi lebih kecil. Karena kalau misalnya kita gunakan data 10.000, dalam proses selanjutnya kita menggunakan data itu terus. Tapi kalau dengan menggunakan functional data analysis, data yang 10.000 tadi sudah diwakili dengan fungsi. Jadi kan informasinya itu hanya function saja. Nanti kalau mau kita panggil, tinggal kita assign saja nilai t-nya berapa. Nah, tapi yang perlu kita simpan itu hanya bentuk fungsinya saja. Nah, itu salah satu kelebihannya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas tadi pertama, kita tidak perlu punya data yang rentang waktunya itu sama. Jadi misalnya sama-sama per jam, sama-sama per 30 menit, sama-sama per satu hari. Kita bisa punya kita boleh punya data yang rentangnya itu beda-beda. Tadi seperti misalnya data growth, tinggi badan itu kan usianya tidak mesti bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5 tahun, tapi boleh 1,5 tahun dan segala macam. Nah, itu salah satunya. Walaupun kebetulan di data yang saya punya, datanya seragam ya, direkamnya per 10 menit. Tapi kebetulan saja sih itu. Tapi kalau datanya tidak per 10 menit, misalnya ada data yang direkamnya per 5 menit, ada yang per 10 menit, atau misalnya ada missing datanya. Dari jam sekian sampai sekian, ada yang hilang. Jadi di rentang itu datanya hanya ada yang per 30 menit. Itu masih bisa dengan menggunakan functional data. Kuncinya adalah datanya itu frekuensinya cukup tinggi. Kalau misalnya datanya itu data bulanan misalnya. Data bulanan terus seriesnya itu selama 4 tahun. Itu kan hanya 4 dikali 12, 48 saja. Nah, itu kurang kurang bagus, kurang 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 banyak datanya. Jadi kalau kita punya data yang cukup rinci pernya itu biasanya tadi per menit, per 30 menit itu baru bisa. Makanya tadi yang saya mention kalau misalnya di perusahaan-perusahaan digital atau software mereka punya merekam datanya itu per detik, per menit, artinya real time. Nah, itu jadi bisa sangat bermanfaat digunakan. Memang secara implementasinya masih belum banyak karena ini juga merupakan salah satu bidang yang cukup baru ya kayak gitu. Maksudnya masih mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu. Sementara model regresi itu mungkin 100-200 tahun yang lalu kayak gitu kan. Nah, kalau ini memang masih masih baru dikembangkan masih sekitar tahun 70-an, 80-an gitu. Jadi sekarang juga makin banyak pengembangannya. Iya. Karena data kita makin melimpah ya. Kita kita Lalu juga satu lagi, misalnya datanya itu tadi yang saya sebutkan bahwasanya functional data ini datanya bisa objek yang lebih abstrak lagi.
Misalnya apa? Kalau kita punya data-data yang kita punya itu biasanya kan bisa kita sebut berada dalam bidang Euclidean, jadi bidang datar kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menganalisis jalur apa rute penerbangan, jadi misalnya rute terbangnya pesawat. Jadi kan pesawat itu terbangnya nggak lurus gitu saja kan di atas bumi, tapi dia melengkung atau misalnya naik ada segala macam. Nah, kalau kita kita analisis datanya itu, kita tidak bisa menganalisis hanya misalnya dia terbang dari Jakarta ke London, tidak lurus saja kan Jakarta London, tapi ada artinya apa? Bidangnya itu tidak datar. Jadi dia bukan di bidang Euclidean. Nah, pemodelannya untuk data yang bidangnya non-Euclidean itu nanti akan berbeda lagi. Nah, itu yang di-cover di functional data analysis. Intinya adalah kalau kita mau menghitung rata-rata, sebenarnya kan kalau kita belajar matematikanya, rata-rata itu kan jumlah jumlah datanya dibagi n. Dapat rumusnya, kenapa rumus rata-ratanya seperti itu? Itu karena rumus rata-rata itu diperoleh dari meminimumkan varians. Jadi rata-rata itu adalah suatu nilai yang meminimumkan varians. Kan varians itu 1 per n min 1 dikali sigma xi min x bar kuadrat. Nah, untuk meminimumkan fungsi itu adalah rata-rata. Nah, xi min x bar kuadrat itu sebenarnya sigma xi min x bar kuadrat itu kan sebenarnya jarak ya. Euclidean distance, square Euclidean distance. Nah, kalau datanya itu tidak di bidang Euclidean, maka jaraknya itu tidak bisa pakai menggunakan rumus varians yang tadi, tapi menggunakan metode pendekatan yang lain. Sehingga ketika kita punya misalnya jarak rute pesawat terbang, misalnya dia melakukan penerbangan sebanyak 100 kali, nanti kita bisa menghitung rata-rata dari rutenya itu menggunakan pendekatan functional data analysis. Karena datanya itu bukan di bidang Euclidean lagi, tapi di bidang yang lebih kompleks seperti itu. Nah, itu salah satu kenapa dia fleksibel seperti itu. Tapi memang pada akhirnya pemodelannya jadi sangat lebih abstrak, jadi matematisnya jadi makin sulit sebenarnya. Itu. Karena di bidang Euclidean, ya. Tapi alat matematikanya sudah ada, ya, tinggal dipakai. Iya. Ya. Nah, oke. Oke. Oke, kita perlu lanjut ke yang selanjutnya. Iya. Berarti ya, pertanyaan pertama sudah menerapkan, kita belum tahu. Terus ada metode metode lain yang bisa menggantikan FDA. Ya, berarti metode konvensional ya, kayak tadi regresi, iya. Bisa time series, iya, Arima, metode standar tapi Arima. Series. Jadi misalnya mungkin kalau masih bingung functional data itu seperti apa, itu bisa disederhanakan dengan kalau misalnya familiar dengan namanya data panel atau data longitudinal. Ya, jadi kalau data data panel itu contohnya ini ya, data misalnya data GDP dari beberapa negara per tahun. Yeah. Kan misalnya bisa Indonesia, Malaysia, Singapura. Yeah. Nah, itu misalnya ada negara itu, lalu GDP-nya dari tahun 2010, 2011, 2012. Nah, itu sebenarnya bisa juga disebut sebagai functional data. Tapi karena datanya itu kurang cukup banyak dan frekuensinya rendah, maka kurang bagus kalau misalnya kita gunakan functional data. Tapi kalau misalnya kita punya datanya itu per satuan waktu yang lebih kecil, itu bisa. Tapi sederhananya itu adalah data longitudinal atau data panel yang frekuensinya tinggi. Sebenarnya itu functional data. Atau misalnya data lainnya bisa kita gunakan kurs mata uang asing. Misalnya kurs dolar, kurs pound sterling, lalu misalnya kurs yen. Nah, itu kan sebenarnya data time series. Yeah. Misalnya per hari atau per satuan waktu, yeah. lalu
objeknya ada banyak. Nah, Ya. itu kan sebenarnya functional data itu. Bisa dipakai ya. Jadi sebenarnya itu gampangnya strukturnya. Iya, functional data. Lebih mudah dikomputasi karena yang disimpan adalah fungsinya, bukan datanya. Iya, Gitu ya. Makanya namanya salah functional satu data. kelebihannya itu. Jadi kita Ya. tidak tidak perlu menggunakan data empiriknya lagi, tapi kita ambil fungsinya tadi. Fungsinya, ya. Sepaket dengan kompleksitas penggunaannya. Ya, ya oke, okay. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana implementasi potensi FDA pada machine learning? Nah, kira-kira matchingnya di mana selain menggantikan regresi tadi? Oke, potensinya dalam machine learning sebenarnya itu kalau kita misalnya punya data yang sifatnya itu ada komponen function komponen data fungsionalnya. Jadi machine learning itu kan intinya adalah misalnya machine learning itu ada supervised learning, unsupervised learning, misalnya reinforcement learning. Anggap kita abaikan dulu yang reinforcement learning. Ya. Misalnya supervised learning dan unsupervised Unsupervised learning. ya. Kalau supervised learning itu intinya adalah kita memprediksi, ada input dan kita prediksi outputnya. Outputnya bisa berupa kelas, kelas jadi klasifikasi. Kalau outputnya adalah numerik, jadi regresi. Nah, dengan menggunakan pandangan itu, model functional data analysis ini nanti bisa digunakan untuk memprediksi kalau misalnya datanya itu strukturnya berupa struktur functional data. Kalau strukturnya struktur biasa, ya pakai data yang biasa. Tapi kalau strukturnya itu struktur functional data itu bisa kita gunakan. Artinya apa ya contoh yang Berarti dikonversi ke struktur itu. bukan Dari data bu empiris yang ada. nah misalnya seperti ini, kalau misalnya anggaplah kita mau memprediksi mengklasifikasikan dari kelas 1 atau kelas 2. Kalau yang sebelumnya misalnya datanya itu adalah data satuan, misalnya satu observasi pada satu waktu. Kalau misalnya dengan functional data, fiturnya itu bisa kita ubah menjadi data selama periode tertentu. Jadi sehingga jadi kurva seperti itu. Jadi kalau sebelumnya apa ya? Oh, kalau kalau yang saya prediksikan saat ini itu memprediksi konsumsi energi ya, konsumsi energi per satuan waktu diprediksi dengan kurva dari okupansi selama satu hari kan kayak gitu. Nah, itu yang membuatnya jadi berbeda. Jadi sebenarnya functional data analysis ini adalah metodologinya, pendekatannya atau algoritmanya itu nanti bisa pakai yang lain-lain. Artinya, misalnya menggunakan functional data analysis nanti kita training dengan menggunakan SVM, gitu. Bisa juga nanti dikembangkan, gitu. Atau misalnya dengan yang lain, neural network dan segala macam itu bisa. Atau ini kan tadi ini kan bidang yang baru ya. Sementara machine learning sendiri sebagian kan sudah tua ya, kayak regresi kan tua sekali. Neural net NN ya itulah ya. Itu juga kan sudah lama ya, cuma kita kita kembali ke situ karena kita sudah punya labnya. Jadi kita punya data dan kita punya labnya. Metodenya kan sudah lama. Nah, apakah ini sebenarnya ini bidang riset juga yang masih terbuka? Artinya FDA plus machine learning. Atau machine learning Sangat mengkonsumsi FDA. sangat 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 terbuka sekali sebenarnya. Bahkan ada juga paper-paper yang tapi saya tidak fokusnya ke sana, tapi saya sempat lihat misalnya bagaimana representasi FDA dalam menggunakan neural network kayak gitu. Nah, itu juga bisa.
Kalau tadi kan pendekatannya itu yang standarnya itu adalah pendekatan smoothing tadi, pendekatan kernel. Nah, itu bisa juga kita gunakan pendekatan yang lain. Misalnya tadi karena mungkin sekarang neural network karena sekarang kita bisa melakukan komputasi yang cepat kayak gitu, orang-orang sekarang bisa mengembangkan neural network. Nah, itu juga bisa nanti dikembangkan di sana. Kemudian ada juga yang menggunakan ide neural network, tapi layernya itu continuous kayak gitu. Kan sebenarnya kalau neural network itu kan dia punya, misalnya layer hidden layernya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, itu ada juga yang mengembangkan hidden layernya itu continue kayak gitu. Sehingga nanti dia bukan jadi apa namanya, itu istilah kan discrete, layer 1, layer 2, layer 3. Nah, ada yang mengembangkan, tapi ini masih dalam teoritisnya ya. Jadi layernya itu continue, sehingga perhitungannya itu nanti menjadi kita menghitung semacam integral kayak gitu. Jadi layernya itu bukan hanya layer 1, 2, 3, tapi ada layer 1 setengah, layer 2 setengah, karena dia layernya itu continue. Tapi itu masih dalam ini ya, dalam pengembangan teorinya, belum yang benar-benar implementasinya. Tapi ini sangat terbuka sekali sebenarnya. Ini sih. Potensinya itu karena sekarang kita punya data yang sifatnya real time itu. Kalau kita punya data yang sifatnya real time itu, ini jadi sangat potensial untuk kita kembangkan sebenarnya model functional data. Ya. Ya, kalau di Google Scholar masih belum banyak sih. Misalnya functional data, neural network masih masih belum banyak. Atau banyak, cuma saya nggak paham aja maksudnya. Apa mereka bicara hal yang sama atau berbeda? Ya. Mungkin tergantung concernnya untuk saat ini, karena kan sebenarnya ini salah satu apa ya, salah satu cabang ilmu yang dia bisa dikembangkan di mana-mana. Nah, tergantung apakah sekarang sudah terasa manfaatnya atau belum kayak gitu. Mungkin kalau untuk saat ini masih belum terlihat dia potensinya itu. Di kan Karena kan juga kalau kita belajar matematika kadang-kadang sampai sekarang kan masih masih banyak kan orang yang di bidang matematika murni mengembangkan teori apa yang sampai sekarang kita nggak tahu ini manfaatnya untuk apa kayak gitu. Ya, belum. Tapi siapa yang tahu 100 tahun lagi Ya. mungkin akan terpakai. Apa yang kita pelajari saat ini kan adalah teori-teori yang sudah dipelajari ratusan tahun yang lalu. Iya, Gaussian aja Distribusi kan udah normal lama. itu Iya. berapa ratus tahun yang lalu itu Iya. sudah dikembangkan dan sampai sekarang itu masih dipakai. Masih dipakai ya. Gitu. Iya. Jadi memang kita kalau untuk aplikasinya kadang kita tidak bisa melihat realnya secara langsung untuk saat ini, tapi itu jadi semacam apa namanya? Batu bata yang nanti makin lama dibangun sehingga akhirnya jadi suatu gedung kayak gitu yang akhirnya oh ternyata ini ada kita bisa tahu manfaatnya. Atau mungkin Tapi bidangnya untuk ya. saat Iya. Kalau kita di bidang tertentu mungkin kita oh harusnya dari dulu saya pakai ini nih, ternyata dengan pakai ini lebih cepat atau lebih baik perhitungan saya misalnya. Iya. Sebenarnya kalau image ya, image itu sebenarnya juga tadi yang saya sebutkan bahwasanya functional data itu bisa direpresentasikan dalam bentuk image. Nah, kalau misalnya tadi yang saya tunjukkan di slide itu ada gambar tulisan tangan kayak gitu. Handwriting ya. Nah, handwriting itu, nah itu sebenarnya kan juga sebenarnya termasuk image juga ya, tapi dalam hal ini dia dianalisis apa Ditambah namanya perspektif garisnya waktu. itu dan perspektif waktunya Ditambah gitu. perspektif waktu. Nah, dan ada memang
apa namanya, cabang ilmu statistik yang concernnya pada bentuk-bentuk geometri. Namanya yaitu shape analysis gitu. Jadi analisis bentuk. Nah, itu lama-lama juga kan berhubungan dengan image gitu. Nah, apakah itu nanti bisa Dipakai. berhubungan dengan apa namanya, klasifikasi? Kalau yang sekarang misalnya orang menggunakan image classification. Tapi kalau image classification yang sekarang kan basisnya adalah menggunakan pixel kayak gitu ya. Jadi kan pixel-pixelnya itu kita tahu warnanya, RGB-nya. Nah, itu yang jadi fiturnya kan Fiturnya tuh, gitu. Nah, kalau yang di sini fiturnya itu bentuk, dia bukan gambarnya tapi adalah misalnya garisan itu gitu. Pola tiga dimensi Koordinat seperti ditambah itu. waktu, ya, tapi, Koordinat, ya koordinatnya. ya. Ya Bu, jadi ini ya tadi jawabannya untuk apakah potensinya jelas ada potensi, cuma mungkin karena ini bidang masih baru banget ya, jadi semua orang masih meraba-raba lah. Tapi sudah ada berapa riset soal neural net menggunakan FDN? Ya, ada pertanyaan lain. Dalam FDA yang dari Bu Hartati, jika dalam FDA data tersebut diwakili fungsi, maka biasnya akan lebih besar. Nah, apakah dari model ini dibangun bisa memberikan prediksi lebih baik? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Bu Hartati, siap D3TI, Hartati di jika dalam oke. FDA. Sebentar, siap 17 Agustus, oh, bukan ini. Oh ini Wah, bagaimana wah. implement? Oh, jika dalam data sebuah film maka Biasanya akan lebih besar. Iya, itu saya tadi kepikiran itu juga ya. Tapi data 7 hari tadi bagus ya. nah sebenarnya begini, ketika kita membuat model itu concern-nya itu harus ada dua, ada trade-off-nya namanya bias variance trade-off. Jadi kalau kita hanya mementingkan bias saja, artinya kita membuat modelnya, model trainingnya seakurat mungkin, tapi variance-nya besar. Artinya apa? Dia tidak bisa membuat apa, generalisasi yang bagus. Jadi ketika diprediksi untuk tesnya jadi jelek. Itu kan yang dalam misalnya dalam konteks machine learning itu yang tidak, yang kita hindari. Jadi kita tidak ingin biasnya tidak ingin kalau misalnya biasnya kecil tapi variasinya besar. Tapi kalau biasnya besar, variasinya kecil tapi tidak akurat. Kita ingin yang di tengah-tengahnya kayak Optimal, gitu. ya. Nah, itu optimal tadi. Makanya ada kita perlu melakukan cross validation, kita perlu memilih yang bukan yang paling akurat untuk trainingnya, tapi yang paling general, paling bisa digeneralisasi. Yang pasti itu nantinya akan membuat apa namanya, kalau dari trainingnya dia ada biasnya, tapi ketika kita generalisasi untuk data testing akan lebih bagus pastinya Bagus, ya. hasilnya. Itu yang selanjutnya. Nah, kalau kembali ke pertanyaan, apakah biasnya lebih besar? Belum tentu berarti jawabannya. Biasanya tergantung pada spesifikasi dari model yang kita buat. Tadi misalnya tadi ada yang kita buat bandwidth-nya besar, apa bandwidth-nya kecil tadi itu. Jadi tergantung. Jadi pendekatan ini pendekatan yang sangat fleksibel. Makanya perlu kita kontrol, kita mau istilahnya kan itu hyperparameter ya. Iya, dituning. Hyperparameternya itu yang kita kontrol supaya nanti kita bisa dapat hasil yang terbaik. Jadi biasanya hasil yang terbaik mungkin biasnya di data training bukan yang paling bagus, tapi ketika diprediksi untuk data testing dia punya akurasi yang bagus. Bagus. Seperti itu. Itu Jadi parameter tuningnya di situ ya. Misalnya tadi di situ. di bandwidth misalnya. Ya, kita cross validation. Kalau bandwidth, kalau tadi kan kita bisa pilih-pilih. Kalau misalnya yang pendekatan saya pilih bandwidthnya sekian, sekian, coba-coba. Nah, kalau mau yang optimal, kita bisa lakukan cross validation. Kita bisa tuning kayak gitu, pakai grid search atau yang lainnya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau ini kan pertanyaan
turunnya app, artinya di menggunakan metode machine learning, apakah si FDA-nya juga bisa gitu. Jadi kalau yang saya pahami selama ini, ya apapun bisa. Toh juga yang basic kayak descriptive mean segala macam juga bisa. Walaupun metodenya lain ya, ini perhitungan lain, tapi kan bisa. Berarti semua hal yang kita lakukan secara konvensional di statistik maupun di machine learning sebenarnya bisa juga ya dengan FDA ini. Bahwa ya mungkin metodenya berbeda, tapi kalau tujuannya hanya misalnya itu, oh, bagaimana cara optimal mengurangi bias segala macam ya. Apakah bisa optimal? Ya bisa. Caranya seperti apa? Salah satunya tadi bandwidth tadi ya. Untuk tuning di bandwidth-nya. Ya, kayaknya gitu deh. Apakah dari model yang dibangun bisa memberikan prediksi lebih baik? Ya mestinya bisa ya. Kan kita tadi kayak tadi kan sudah ada juga soal prediksi 7 hari kan. Kan nah, bisa. Kalau berbicara tentang yang dibangun mana yang terbaik itu sampai sekarang kan kita tidak bisa, kita belum punya tuh yang namanya silver bullet. Jadi kayak ini sudah pasti yang paling bagus ini, tidak kan. Tapi itu banyak faktor yang mempengaruhi, tergantung kasusnya seperti apa, struktur datanya bagaimana. Tapi biasanya dalam studi riset itu kita mencoba untuk mencari, bukan mengklaim ini paling bagus, tapi kita menunjukkan ini kelebihannya dalam hal ini kelebihannya dalam hal ini. Oh, ini dia lebih fleksibel. Oh, ini lebih mudah di scale up dan segala macam. Itu sih. Berarti kasus per kasus ya. Berarti penggunaannya juga kita harus paham masing-masing alat itu sehingga kita bisa pakai yang mana yang kira-kira lebih. Iya. Itu pun juga kita harus tweaking sendiri ya. Ini mana yang metode mana yang mau kita pakai, terus metode itu pun juga bagian mana yang mau kita tuning misalnya kan. Ya kita sendiri harus paham semua, itu ya. Betul. Betul, semua metode yang dipelajari baik di machine learning juga sama kan. Iya. Kita mau pakai, apakah kita mau pakai misalnya pakai KNN atau misalnya pakai naive bias, SPM, atau kita mau pakai neural network, pakai convolutional neural network, GNN. Pakai RNN. Iya. Itu kan tergantung ini kayak gitu. Iya. Datanya. Misalnya kita mau memprediksi apa ya? Misalnya credit scoring, tidak mungkin, tidak perlu kan kita pakai CNN. CNN itu kan untuk image kayak gitu. Nah itu kan akhirnya kan kita perlu tahu kasusnya apa, struktur datanya untuk ini. Nah itu setiap metode dia punya ininya. Walaupun sekarang kan sudah mulai dikembangkan, misalnya auto ML kayak gitu ya. Jadi pasti nanti setiap semakin kesini pengembangan metodologinya ingin membuat yang bisa seotomatis mungkin, sefleksibel mungkin. Nah, salah satu pendekatan FDA ini dia salah satunya dia bisa fleksibel. Tadi yang seperti saya sampaikan, pola datanya itu bisa ditangkap dengan mudah. Tanpa perlu kita specify. Misalnya apakah dia linear, apa dia kuadratik, atau dia kubik, itu tidak perlu. Karena dengan menggunakan tadi misalnya pendekatan smoothing tadi, dia bisa langsung tahu, oh ini polanya begini. Tanpa kita kasih tahu ini adalah kuadratik atau ini kubik atau sinus atau bagaimana. Ya. Memparametrikan. Ya. Apakah bisa menerisi baik ya? Dan terjawab ini, Bu Artati. Pertanyaan selanjutnya, kebetulan saya sedang tesis, kebetulan temanya sama. Ini mungkin nanti bisa dihubungi langsung ya? Lewat email atau lewat apa, Mas? Boleh mau sebentar. Atau di email Telegram saya juga ada. Boleh, atau misalnya di... kalau saya tuliskan di sini deh, kalau email saya ini. Kemudian kalau materi yang tadi sebenarnya sudah... Sebentar. Tadi sudah saya share di GitHub ya. Tapi tidak semuanya, hanya slide-nya, tapi sudah saya share juga di situ. Sebenarnya di sini saya share itunya ya. Karena project ini itu ya, datanya confidential, jadi tidak semua yang bisa hanya di ini di share.
Ya, karena itu kalau Kalau lewat misal hasil, email, ya. Kalau lewat ya email kan kalau mungkin bisa kalau apa? Apa yang bisa dibagi, apa yang enggak gitu kan. Ya. iya, Bisa, bisa, bisa atau personal kan. bisa 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 kontak saya Iya. di LinkedIn juga, saya punya Oh, LinkedIn di LinkedIn juga di bisa. sini, boleh connect, saya sudah share juga itu di chat. Oh Iya. iya, Sasmito ini bapak atau ibu ya? Ya. Nanti bisa Nanti bisa di itunya di mana ya? Kalau boleh tahu ke kuliahnya di mana, Pak? ya. Maksudnya di jurusan apa, di kampus mana yang lagi fokus ini? Oh, ini energi ya. Oh, Energi oke. Ya listrik. nanti bisa. Oh, ya. Energi. Oh, ini Pak. Pak. Kemarin, iya. Kalau kebetulan bidang functional data analysis ini tadi berhubungan dengan ya tadi time series juga juga non-parametric. Kalau sebelumnya saya banyak bekerja di time series, terutama untuk forecasting. Kalau sekarang fokusnya sebenarnya juga sama-sama data time series ya, tapi pendekatannya hanya beda. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya tentang time series juga 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 boleh. Saya Jadi, juga beberapa riset saya tentang time series forecasting juga. nanti bidang Jadi, utamanya time series dan sekarang functional data iya. analysis. Jadi kalau mau diskusi soal ini dengan Mas Nofri. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Itu teman-teman? ya. Boleh open mic ya? Open mic, drop mic, ya, boleh. Atau lewat chat. Kalau enggak, kita akhiri ini sudah jam di sana masih siang ya. Di sini jam 3:30. Di sana sudah 9:30 ya. 10. Iya. Udah makan siang? Belum. Makan Ah, siangnya di mana? kebetulan belum. Oh, ah, itu kan. Setelah ini Iya, tentunya. ya, kalau gitu ini sudah lewat jam makan Oke. siang nih. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih banyak, Mas Nofri, atas banyak sekali nih. Saya sendiri sudah mencatat terlalu banyak nanti. Oh, ya, banyak bekal yang bisa untuk berapa, bahkan berapa tahun lagi belum tentu selesai ini untuk mempelajari ini. Betul. Betul. Tapi minimal kami dapat dapat keyword lah. Oh, ini gunanya untuk ini gunanya ini. Satu saat mungkin mau mau atau ketemu dengan kondisi itu, oh kita sudah pernah dengar, oh ada namanya. Coba deh kita belajar. Sekali lagi terima kasih Mas Nofri untuk pengetahuannya yang banyak sekali. Saya yakin bermanfaat. Nah, tinggal tinggal kaminya yang bisa manfaatkan seberapa banyak. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih diskusinya. Ini pertanyaannya juga. Menurut saya ya cukup sulit ya, artinya ya kita mengelaborasi sama-sama ya kira-kira penggunaan dari RDE ini. Dari kami cukup sekian, terima kasih Mas Nofri sekali lagi, selamat makan siang, terima kasih teman-teman, selamat malam, wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini.